Knauf adalah global leader produsen papan gipsum, kompon, akustik, metal, produk dan sistem lainnya dalam industri lightweight construction. Perusahaan ini memiliki lebih dari 35.000 karyawan dengan lebih dari 250 fasilitas di seluruh dunia. Inovasi produk dan sistem Knauf dapat ditemui di berbagai bangunan ikonik di seluruh dunia. Knauf memberikan beragam solusi untuk setiap kebutuhan pelanggan setia kami. Dengan menjaga reputasi kami dalam inovasi, sustainability, dan safety, produk dan sistem Knauf dapat menjadi solusi bagi arsitek untuk menciptakan hunian yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Beragam produk papan gipsum dan rangka metal kami dapat digunakan sebagai sistem plafon dan sistem partisi dengan performa akustik yang memberikan kenyamanan suara di dalam ruangan. Ciptakan desain interior dengan perpaduan performa akustik dan tampilan yang artistik. Sistem lightweight construction Knauf memberikan kemudahan pemasangan rangka dan sesuai dengan standar internasional. Mengoptimalkan fungsi hunian dan bangunan seperti rumah, sekolah, kantor, bandara, hotel, hingga rumah sakit. Knauf berkomitmen untuk memberikan inovasi produk yang aman bagi kesehatan dengan material ramah lingkungan. Sistem Knauf dirancang untuk memberikan kemudahan instalasi dengan hasil yang optimal. Kemudahan maintenance juga menjadi pertimbangan pada rancangan sistem kami untuk mendukung fungsi bangunan dari masa ke masa. Knauf memberikan solusi berupa sistem insulasi suara, sistem tahan api, sistem tahan gempa, sistem lantai, serta sistem akustik ruangan untuk menghadirkan keamanan dan kenyamanan pada bangunan. Tim Knauf Indonesia yang lengkap berkomitmen untuk memberikan solusi yang tepat bagi proyek-proyek Anda. Tim Technical Service Knauf Indonesia akan siap mendukung proyek Anda, mulai dari penyediaan gambar dan data teknis, pelatihan aplikator, supervisi selama proses konstruksi, hingga bangunan telah berfungsi. Kepuasan customer menjadi prioritas kami, dengan dukungan tim sales maupun customer service Knauf Indonesia. Kehadiran 4 pabrik Knauf Indonesia mendukung ketersediaan produk dengan jalur distribusi yang dapat menjangkau customer di seluruh wilayah Indonesia. Dengan reputasi kami dalam inovasi, kolaborasi, dan produk berkualitas, Anda dapat mempercayai Knauf sebagai partner untuk mewujudkan bangunan yang Anda impikan. It's called true beauty. Majestic true beauty. True to its name, it makes your home beautiful. A paint like no other. The colors, it leaves people breathless with its beautiful, vivid hues. Each of the paint strokes transforms your home into a desirable space. It brushes your home with a touch of luxury, a smooth finish that one can only admire. A beauty that never falters and never fades. After years, flawless as ever. And now with Majestic True Beauty, you can create a home worth talking about.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Acara hari ini kami mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua IAI Provinsi Bali, yang kami hormati Majelis Kehormatan Provinsi, narasumber Ibu Astrid Sri Haryati dari Terralumen. Selamat sore mungkin di LA sekarang Ibu ya. Dan selamat pagi Ibu Rizka Surono dari WATG dan Ibu Daliana Suryawinata dari Shaw. Moderator arsitek Ibu Medayanti Mustika STMT IAIGP. Mitra kerja dari Jotun, Ibu Mary dan tim, terima kasih supportnya. Dari KNAF juga terima kasih supportnya dan rekan-rekan arsitek serta peserta talk show yang kami hormati pula. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua dapat bertemu dalam virtual meeting dalam keadaan sehat walafiat dalam acara spesial memperingati Hari Kartini, talk show Emansipasi Wanita di Dunia Arsitektur Global pada hari ini Sabtu 23 April 2022. Ini acaranya kesannya spesial untuk perempuan saja ya, karena dari awal kita posting flyer acara di media sosial pada nanyain, boleh nggak sih cowok ikutan? Wow. Ini gender terkadang masih jadi hal yang sangat tabu gitu, ya nggak sih? Dan ada yang bilang juga kalau perempuan itu kodratnya hanya di rumah aja. Nah, kodrat bukanlah penghalang sih untuk mewujudkan cita-cita. Cita-cita itu terwujud jika kamu berusaha untuk mewujudkannya, bukan orang lain dan juga bukan dia. Cie. Quote spesial dari saya, Kompian Widya, hari ini sebagai MC. Dan rekan-rekan arsitek dan juga peserta talk show yang kami hormati, seluruh rangkaian acara pada hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ya, selanjutnya sambutan Ketua IAI Provinsi Bali kepada Arsitek Made Gede Suryanata ST IAI kami persilahkan. Tes. Oke. Sudah bisa dengar suara saya ya. Oke. Selamat pagi rekan-rekan semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pagi ini kita punya kita punya agenda yang spesial hari ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kartini, judulnya Emansipasi Wanita di Dunia Arsitektur Global ya. Diselenggarakan di 23 April 2022. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ke teman-teman semua ya karena sudah bersedia untuk hadir di hari ini. Teman-teman peserta, ada juga kita kedatangan tamu spesial juga hari ini, ada ketua dari IAI Jabar dan juga dari IAI Singapura. Selamat datang Pak Alam dan Mas Asa ya, Adrianto Santoso. Oke. Pembicara kita juga spesial sekali ini hari ini pembicara yang sangat-sangat sudah internasional sekali ya, jadi sudah mengglobal. Jadi hari ini kita punya dan Ibu Daliana Sreminata dari Shaw dan juga Ibu Rizka dari WLT. Oke, Slim. Oke, maaf saya pindah device sebentar ya. Ya, mungkin ada kendala teknis sedikit. Oke, baik. Jadi hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang hebat-hebat ya. Jadi Ibu Astrid, terus kemudian Ibu Daliana dan juga Ibu Rizka. Terima kasih atas kesediaan untuk membagi ilmu di sini, Bu. Jadi kita sangat memerlukan sudut pandang dari wanita gitu ya, dari sudut pandang wanita yang bisa mengglobal gitu. Jadi kita perlu untuk mendapatkan share ilmunya. Nah, terus kemudian jadi hari ini teman-teman dengan bersedianya ibu-ibu dan rekan-rekan ini semua untuk memberikan ilmunya, jadi saya harapkan teman-teman bisa mendapatkan inspirasi gitu ya, inspirasi untuk bagaimana kita bisa untuk lebih maju lagi dan juga untuk bisa bagaimana lebih berpikir secara lebih luas dan mengglobal. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi agar kita bisa segera untuk mendapatkan pencerahan dari para narasumber. Waktu saya silakan ke MC Om Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Jangan lupa juga tadi mengucapkan terima kasih ya. Dan IAI Bali menjadi suatu kehormatan nih karena pesertanya tidak hanya dari Bali, dari luar Bali juga banyak dan dari luar negeri juga ada ya. Terima kasih juga Ketua IAI Jabar, Mas Hasan dan juga Ketua IAI Singapura juga sudah join dalam acara ini. Baik, untuk selanjutnya kami undang dari mitra kerja dari Jotun yang tidak hentinya selalu mensupport kegiatan IAI Bali
Silakan disimak paparan dari Jotun karena nanti akan ada merchandise menarik dari Jotun bagi pertanyaan yang terpilih. Baik, waktu kami persilakan kepada Ibu Mary dari Jotun. Baik, selamat pagi. Sebentar, saya tanya dulu. Ada terlihat ya di layar? Ya, terlihat Ibu. Oke, okay. Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian yang sudah hadir dalam talk show emansipasi wanita di dunia arsitektur global. Saya lihat nggak cuma banyak wanita yang hadir di sini, tapi juga banyak gender pria ya, kayaknya mereka juga tertarik untuk mendengarkan talk show ini. Nah, saya sangat mengucapkan terima kasih untuk IAI Bali karena sudah memberikan kesempatan untuk PT Jotun Indonesia boleh mempresentasikan mengenai produk dan perkenalan tentang Jotun itu sendiri. Nah, tanpa berpanjang lebar, sedikit perkenalan tentang Jotun. Kami perusahaan yang berasal dari Norwegia. Dan ini adalah tim kami, business development, mungkin salah satunya pernah ketemu, mungkin yang paling banyak in charge di Bali ini Pak Wira ya, sebagai PIC untuk area Bali. Kemudian ada 4 anggota lainnya yang in charge di area yang berbeda-beda di seluruh Indonesia. Nah, Jotun adalah perusahaan yang berasal dari Norwegia, jadi ada beberapa yang masih nanya, bingung, ini Jotun dari mana ya? Kami ini perusahaan cat yang berasal dari Norwegia, udah hampir 90 tahun, memiliki pengalaman di bidang industri cat dan coatings. Dan di Indonesia sendiri, kita itu sudah eksis hampir 30 tahun. Sampai dengan hari ini, kita punya sebetulnya ada sudah 10 branch, dan kapasitas produksinya itu sudah hampir 4 juta liter. Nah, ngomongin Jotun, nggak cuma sebenarnya punya cat dekoratif aja, kayak cat untuk luar dan dalam, tapi sebetulnya kita punya banyak segmen, yaitu cat untuk apal, marine coatings, protective coatings, dan powder coatings ini non-liquid ya, dia untuk proteksi powder coating di fasad aluminium. Nah, dari semua produk yang kita punya, kita ingin memperkenalkan satu konsep yaitu namanya single source solution, di mana kita ingin memberikan perlindungan, proteksi untuk keseluruhan bangunan, dari mulai steelnya, kemudian dekoratif, termasuk di floor coatings, sampai ke powder coatings untuk fasad aluminiumnya. Jadi ini udah solusi lengkap untuk seluruh bangunan, dan kita bisa mensupport yang namanya sertifikasi green building. Nah, saya langsung masuk ke produk Jotun, Jotun Interior. Di mana semua produk kita itu sebetulnya sistemnya sama. Satu kali primer atau sealer, kemudian itu dua kali top coat. Jadi dengan sistem seperti ini, harusnya pengecatan yang diaplikasikan di dinding ini sudah sangat-sangat sempurna. Nah, kita punya produk premium, namanya Majestic. Barangkali Bapak-Ibu di sini sudah pernah ada yang punya pengalaman pemakaian langsung. Ini saya jelaskan, kita sebetulnya punya 3 varian, yaitu Majestic Perfect Beauty and Care. Ini mengandung 12 jenis antibakteri. Kemudian juga ada True Beauty, ini 5 jenis antibakteri dengan finish matte dan sheen. Kemudian juga ada Majestic Supreme Finish. Ini kegunaannya untuk kayu dan trim. Jadi ini adalah produk premium kami, di mana selain punya fitur antibakteri, cat ini juga memiliki fitur unggulan, yaitu cat yang bisa dicuci atau washable. Jadi kalau ada kotoran-kotoran yang ketempel di tembok, non-solvent, seperti misalnya kayak kotoran bekas kaki, atau misalnya kena saus, tumpahan saus, ini bisa dicuci bersih dengan menggunakan spons halus dan sabun, gitu. Nah, Majestic juga memiliki keunggulan di mana memiliki banyak warna-warna cantik yang sangat disukai biasanya nih, terutama wanita dan ibu-ibu nih biasanya suka banget memiliki hunian yang sangat indah warnanya. Nah, ini sedikit video akan saya putarkan yang mungkin bisa memberikan sedikit inspirasi ya buat para wanita-wanita di sini nih. Jotun ini warnanya sangat-sangat cantik loh sebetulnya untuk diaplikasikan di dalam ruangan. It's called True Beauty. Majestic True Beauty. True to its name, it makes your home beautiful, a paint like no other. The colors, it leaves people breathless with its beautiful, vivid hues. Each of the paint strokes transforms your home into a desirable space. It brushes your home with a touch of luxury,
A smooth finish that one can only admire. A beauty that never falters and never fades. Even after years, flawless as ever. And now with Majestic True Beauty, you can create a home worth talking about. Oke, itu tadi sedikit video tentang Majestic Story. Nah, kalau nanti rekan-rekan sekalian pengen lihat inspirasi warna dari kecantikan dari produk Majestic, itu bisa langsung lihat di website kami. Ini saya kasih lihat sedikit beberapa insight ruangan dengan desain dan warna yang dipilihkan dari warna-warna Majestic. Jadi kelihatan banget di sini dari berbagai macam variasi warna itu bisa menampilkan nuansa ruangan yang sangat indah dan cantik gitu. Nah, selain kita punya produk premium, kita juga punya kelas medium dan ekonomis di interior. Nah, kita punya Essence Cover Plus dan Essence Easy Wipe. Kalau tadi Majestic itu punya fitur antibakterial dan washable dalam satu produk, kalau Essence ini masuk dalam kategori cat washable, tapi tidak memiliki antibakteri. Dan finishnya di Cover Plus ini agak sedikit satin seperti gloss, kemudian juga Essence Easy Wipe ini yang finishnya matte. Dan kemudian untuk pengecatan ekonomis, biasanya digunakan untuk plafon, itu kita biasa menggunakan produk yang namanya Jota Plus. Semua produk ini bisa ditemukan di toko ataupun yang kita supply biasanya ke project-project yang sedang dalam pembangunan. Nah, ngomongin cat eksterior, kita juga punya macam-macam variasi produk. Ada namanya Jota Silk di kelas premium, dan ini banyak banget variasinya. Kenapa sampai banyak kayak gini? Karena kita sebenarnya ingin memberikan produk yang dapat disesuaikan kebutuhannya dengan kebutuhan customer kita. Contoh, ini ada Jota Silk Extreme. Dia punya fitur performance warna 12 tahun, kemudian Jota Silk Ultra Clean ini 8 tahun, Anti-Fade 8 tahun, dan Jota Silk Flex ini 6 tahun. Kok mirip ya Jota Silk Ultra Clean dengan Anti-Fade sama-sama di angka 8 tahun? Kita punya perbedaan sedikit, yaitu Ultra Clean ini lebih premium karena memiliki fitur advanced self cleaning, yaitu cat yang bisa membersihkan debunya sendiri dari kotoran-kotoran yang nempel di tembok itu melalui hujan. Nah, ini sedikit saya kasih lihat nanti di belakang videonya. Kita punya teknologi yang namanya anti dirt teknologi. Kalau pernah lihat dinding kotor seperti ini ya, ini dirt pickup-nya itu nggak terbersihkan dengan baik gitu di dinding. Atau mungkin seperti ini ya. Nah, ini bisa diminimize kotoran itu dengan menggunakan produk cat yang namanya Jota Silk Ultra Clean. Ini saya sedikit putarkan lagi videonya mengenai produk Jota Silk Ultra Clean. Memperkenalkan Jota Silk Ultra Clean, cat yang tak radap kotoran. Kotoran tidak dapat merusak. Karena Jota Silk Ultra Clean secara aktif dapat menghapusnya, bahkan noda membandel pun tidak bisa bertahan lama. Karena ia dapat bersih sendiri ketika hujan. Garis kotoran tanpa noda, hanya warna dinding yang terlihat. Lihat, itulah teknologi untuk tampilan yang baru dicat setiap hari. Jota Shield Ultra Clean tahan kotor dan bersih sendiri dengan air hujan. Jadi nanti kalau misalnya rekan-rekan di sini punya bangunan yang ada di area yang cuacanya cukup ekstrim, atau misalnya di pinggir pantai, karena kan debunya, pasirnya itu sangat banyak yang mungkin nempel di dinding ya, itu bisa diminimas nanti kotorannya dengan menggunakan produk ini. Memperkenalkan. Nah, selain produk tadi kan kita selalu punya variasi range produk dari premium sampai ekonomis ya. Untuk di kelas ekonomis eksterior kita punya produk baru namanya Jota Tough Shield Max. Nah, ini kalau Tough Shield dulu sebetulnya sudah ada, kemudian kita lengkapi variasinya dengan Tough Shield Max. Tough Shield ini punya performance warna 2 tahun, banyak biasanya digunakan oleh end user, jadi langsung untuk penggunaan landed house personal. Kemudian ada Tough Shield Max, ini 4 tahun performance. Jadi kita udah punya kombinasi produk yang sangat lengkap, mulai dari 2 tahun, 4 tahun, sampai 8 tahun. Nah, mungkin rekan-rekan di sini bisa lihat perbandingannya.
mulai dari yang 2 tahun, termasuk dengan tes report yang kita miliki, memang paling terbaik di kelasnya itu adalah menggunakan produk Jotasil Anti-Fade. Ini yang performanya paling bagus di angka 8 tahun, lengkap dengan seluruh sertifikasinya. Nah, saya masuk langsung ke produk mood dan mental. Barangkali Bapak-Ibu di sini masih sering familiar dengan produk yang namanya Zinkromat. Masih banyak banget saya dengar di luar sana yang menggunakan produk ataupun spesifikasi Zinkromat. Padahal kalau kita googling sebentar tentang produk ini sangat berbahaya untuk kesehatan manusia. Dan Jotun karena sudah sangat-sangat concern terhadap green dan kesehatan manusia, kita sudah menggantikan, mengeliminasi produk tersebut dengan produk yang lebih green, yaitu zinc fosfat. Nah, zinc fosfat ini identik dengan cat minyak atau cat alkit, itu ada di produk yang namanya Gardex. Ada Gardex Premium Gloss ataupun Semi Gloss. Biasanya para perencana, arsitek nih senangnya produk yang matte-matte, nggak suka yang mengkilat ya, tapi memang kurang bisa diakomodir dengan menggunakan cat minyak. Sehingga kita punya yang paling maksimal itu di semi-gloss. Kemudian juga ada Essence High Gloss, ini sama-sama di produk Alkit, hanya beda di kualitas barangnya aja. Jadi sama-sama Alkit, cuman untuk yang premium ada di Gardex. Nah, kita juga dilengkapi dengan produk yang namanya floor coatings nih. Banyak banget sekarang desain-desain bangunan yang menggunakan floor coatings untuk keindahannya ya. Keindahan bangunan tersebut mulai dari light duty, medium, sampai heavy. Jadi, mulai dari untuk jalan kaki, mobil, ataupun sampai parkiran untuk truk, ataupun misalnya pesawat ya, hangar pesawat itu juga bisa kita desainkan ketebalannya khusus untuk menggunakan produk floor coating kita yang namanya JotaFloor. Nah, selain itu juga kita punya produk traffic paint, di mana ini kita produknya bagus banget. Kenapa saya bilang bagus? Karena produknya ini cuma satu komponen. Nggak perlu lagi menggunakan satu kali primer, dua kali top coat, ataupun epoxy ditambah poliuretan. Tapi ini satu komponen sudah bisa diaplikasikan langsung di substrat aspal untuk marka jalan. Jadi kita punya 4 warna, finishnya reflecting dan non-reflecting. Tuh. Nah, tadi saya sudah sebutkan semua produk-produk yang biasa digunakan di pasaran untuk pembangunan, perencanaan pembangunan proyek ya. Nah, kita juga sebetulnya dilengkapi dengan service khusus yang kita berikan untuk customer-customer yang langsung kita handling gitu ya. Namanya Jotun Color Scheme. Nah, biasanya paling ruwet itu ketika pemilihan warna, tapi kita Jotun membantu biasanya pihak arsitek untuk dapat memberikan simulasi warna dengan yang namanya color scheme. Nah, biasanya kita terima gambar, render dari SketchUp ataupun misalnya CAD gitu ya, kita bikin renderan warna seperti ini. Nah, ini ada beberapa alternatif misalnya seperti warna. Kemudian ini visualisasi yang pernah kita buat di salah satu gedung tinggi yaitu Silk Town. Dari gambar sampai kita visualisasikan di aslinya. Itu seperti apa nih, ada before dan after-nya. Kemudian ini untuk landed house-nya. Jadi dari gambar, kemudian kita visualisasikan langsung di bangunan tersebut. Nah, selain color scheme, kita juga punya yang namanya technical sales support, di mana ini tugasnya membantu untuk memberikan training kepada customer kita, kemudian juga complaint handling, kemudian juga yang memberikan inspeksi dadakan untuk mengecek produk, mutu produk, gitu. Jadi semua kita bisa bantu untuk pengecekannya juga. Jadi kita semua memproteksi baik pembangunan itu berjalan dengan baik, kemudian juga nama Jotun juga jangan sampai ada kejadian bahwa oh produk yang dipakai ternyata oplosan gitu kan, karena kita sudah memberikan inspeksi dan memberikan garansi nanti, jadi gitu seperti itu. Dan nggak usah khawatir kalau Jotun ini sebetulnya sertifikatnya udah lengkap banget, kita sudah komplit ke pemerintahan Republik Indonesia mulai dari SNI, kemudian juga Green Building. Kemudian juga sudah TKDN ini sudah sesuai dengan ketentuan Kemen PUPR dan juga sudah dilengkapi dengan semua sertifikasi baik manajemen mutu, manajemen lingkungan dan manajemen mutu K3. Gitu. Nah, ini saya tampilkan beberapa project reference-nya kami yang sudah pernah kami kerjakan. Ini salah satunya di Bali. Ini salah satu bangunan yang kami sangat-sangat bangga karena desainnya dikerjakan oleh salah satu arsitek
terbaik mungkin ya di Indonesia, Berita Cermat Mandiri, The Apurva Kempinski Bali. Kemudian juga ada Stadion Papua Bangkit. Kemudian ini ada Tamrin 9, ini bangunan tinggi di Jakarta. Kemudian Daswin Tower. Ini juga baru selesai pelaksanaannya di Maritim Tower. Dan yang masih belum launching, ini ya kayaknya masih, udah melakukan launching, ini Jakarta International Stadium. Ini juga menggunakan produk Jotun. Nah, nanti kalau ada rekan-rekan yang masih bingung tentang penjelasan saya, sebenarnya bisa cari product information di website kami, jotun.com, atau Inspirasi Warna di Instagram kami, Jotun Indonesia. Dan kita juga punya aplikasi namanya Jotun Color Design. Ini bisa membantu rekan-rekan nanti kalau misalnya mau pemilihan warna. Jadi bisa foto, kemudian langsung pemilihan warna supaya kalau datang ke toko cat mungkin misalnya pas mau belanja atau pengen desain, pengen pemilihan warna apa, ini bisa lihat langsung visualisasinya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Nanti di akhir acara saya buka 3 pertanyaan terbaik. Kita akan berikan merchandise dari Jotun. Dan silakan bertanya langsung di chat box mungkin ya. Nanti dari pihak panitia di akhir acara akan memilih 3 pertanyaan terbaik dan kita akan berikan merchandise. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan ke Ya, terima kasih Ibu Mary dari Jotun. Tadi juga saya lihat ada Pak Wira ya. Dan selanjutnya untuk peserta, kayak di sini Jotun menyiapkan 3 merchandise untuk pertanyaan yang terpilih nanti. Jadi silakan bagi peserta yang ingin menanyakan sesuatu tentang Jotun, silakan diketik langsung di chat room. Dan nanti akan dipilih 3 pertanyaan terbaik yang akan diumumkan nanti di akhir acara. Baik, sekali lagi terima kasih dari Jotun, Ibu Mary dan tim. Dan selanjutnya akan kami tampilkan presentasi berupa video dari KNAF. Dan silakan jika nanti ada pertanyaan dari presentasi video ini, peserta boleh mengetik pertanyaannya di kolom chat. Dan nanti juga akan disediakan 2 buah merchandise bagi pertanyaan yang terpilih. Nanti dari tim KNAF akan menjawab langsung pertanyaan itu di kolom chat juga. Silakan, ini dia presentasi dari KNAF. Ibu Mary bisa stop share dulu. KNAF adalah global leader produsen papan gipsum, kompon, akustik, metal, produk dan sistem lainnya dalam industri lightweight construction. Perusahaan ini memiliki lebih dari 35.000 karyawan dengan lebih dari 250 fasilitas di seluruh dunia. Inovasi produk dan sistem KNAF dapat ditemui di berbagai bangunan ikonik di seluruh dunia. KNAF memberikan beragam solusi untuk setiap kebutuhan pelanggan setia kami. Dengan menjaga reputasi kami dalam inovasi, sustainability, dan safety, produk dan sistem KNAF dapat menjadi solusi bagi arsitek untuk menciptakan hunian yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Beragam produk papan gipsum dan rangka metal kami dapat digunakan sebagai sistem plafon dan sistem partisi dengan performa akustik yang memberikan kenyamanan suara di dalam ruangan. Ciptakan desain interior dengan perpaduan performa akustik dan tampilan yang artistik. Sistem lightweight construction KNAF memberikan kemudahan pemasangan rangka dan sesuai dengan standar internasional. Mengoptimalkan fungsi hunian dan bangunan seperti rumah, sekolah, kantor, bandara, hotel, hingga rumah sakit. KNAF berkomitmen untuk memberikan inovasi produk yang aman bagi kesehatan dengan material ramah lingkungan. Sistem KNAF dirancang untuk memberikan kemudahan instalasi dengan hasil yang optimal.
Kemudahan maintenance juga menjadi pertimbangan pada rancangan sistem kami untuk mendukung fungsi bangunan dari masa ke masa. Knauf memberikan solusi berupa sistem insulasi suara, sistem tahan api, sistem tahan gempa, sistem lantai, serta sistem akustik ruangan untuk menghadirkan keamanan dan kenyamanan pada bangunan. Tim Knauf Indonesia yang lengkap berkomitmen untuk memberikan solusi yang tepat bagi proyek-proyek Anda. Tim Technical Service Knauf Indonesia akan siap mendukung proyek Anda, mulai dari penyediaan gambar dan data teknis, pelatihan aplikasi. Ya, demikian tadi presentasi dari Knauf. Jadi seperti biasa, jika ada pertanyaan tentang Knauf, silakan langsung diketik pertanyaan di kolom chat. Dan nanti akan ada dua merchandise bagi pertanyaan terpilih yang akan diumumkan nanti di akhir acara. Baik, rekan-rekan arsitek dan juga peserta talk show yang kami hormati, sebelum menuju ke agenda utama demi kelancaran acara, berikut adalah tata tertib yang wajib ditaati peserta dalam acara ini. Seluruh rangkaian kegiatan ini akan direkam dan selanjutnya menjadi bukti laporan kegiatan PPKB online. Jika ada peserta yang tidak berkenan untuk direcord, silakan mengabaikan notification. Setiap peserta wajib menggunakan nama lengkap pada akun Zoom sesuai dengan nama yang digunakan saat pendaftaran. Tiap peserta wajib menayangkan wajah secara jelas di perangkat kamera masing-masing, video dalam posisi on selama mengikuti seluruh rangkaian, wajib mengisi status kehadiran pada daftar hadir yang di-share panitia di chatroom. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung saat sesi tanya-jawab. Panitia akan menyalakan audio hanya untuk peserta dengan pertanyaan terpilih yang dipandu oleh moderator. Dan peserta yang berhak menerima e-sertifikat adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan, yaitu biaya pendaftaran dan juga mengisi daftar hadir dan juga mengikuti tata tertib. Baik, rekan-rekan arsitek dan juga peserta talk show, untuk saat ini kami akan melakukan screenshot terlebih dahulu. Mohon di-on-kan semua untuk kameranya dan pasang senyum termanis. Ibnu, silakan. Selamat pagi, terima kasih Mbak Kom. Kembali lagi, saya Ibnu yang berasal guru BP di IAI Bali ya. Oke, di sini ada 6 slide, teman-teman. Oke. Slide pertama, senyum ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Ke 6, terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Fokus dikembalikan kepada Niko. Ya, kita sekarang menuju ke agenda utama. Spesial memperingati Hari Kartini Talk Show Emansipasi Wanita di Dunia Arsitektur Global. Dan asal tahu aja, kalau untuk sekarang ini acaranya panitianya adalah semuanya perempuan. Dan kami semua juga menggunakan kebaya, ini agak mentor ya sekarang ya MC-nya. Dan nanti juga narasumber dan juga moderator menggunakan kebaya. Dan yang pastinya untuk saat ini menjadi sangat spesial sekali karena narasumber kita pada hari ini para arsitek perempuan Indonesia yang
berkiprah di dunia internasional dan juga menetap di luar negeri. Ada dua di Singapura dan juga satu di LA. Nanti akan diperkenalkan langsung oleh moderator. Dan talk show akan di Teknik Arsitektur Universitas Warmadewa yang saat ini sedang menempuh pendidikan Dr. S3 di Universitas Udayana Bali dan saat ini juga menjadi praktisi green building, tenaga profesi ahli atau TPA di Dinas PUPR Kabupaten Badung dan Kabupaten Karangasem. Demikian CV singkat dari moderator kita hari ini. Baik, waktu kami persilakan kepada Ibu Meda. Baik, tes suara saya bisa masuk dengan baik? Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Kompiang yang cantik telah ku MC kita pada hari ini atas perkenalan singkatnya. Untuk mengawali, saya ingin menyapa rekan-rekan yang sudah hadir pada talk show kita pada hari ini secara online. Saya melihat di Zoom ini sudah ada sekitar 135 orang yang bergabung, nanti semoga bertambah lagi dari berbagai latar belakang. Juga ada para lelaki luar biasa yang juga sudah hadir untuk mendukung acara kita pada pagi ini. Selamat pagi dan semoga sama semangatnya dengan saya untuk mengikuti jalannya talk show kita pada hari ini dari pagi sampai siang nanti. Selamat Hari Kartini buat perempuan-perempuan luar biasa yang hadir pada momen ini secara online. Semangat emansipasi wanita saatnya mengapresiasi diri dan merayakan momen kesetaraan gender. Nah, sekedar informasi tadi sudah sekilas disampaikan oleh Ibu MC bahwa acara hari ini sepenuhnya dipersiapkan oleh rekan-rekan arsitek perempuan pada kepengurusan Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Bali saat ini yang berada di belakang layar pelaksanaan kegiatan. Mulai dari tahap brainstorming topik, kemudian kami hunting narasumber, publikasi di sosial media, sampai pada pelaksanaannya hari ini. Dari ketua panitia, MC, moderator, kontak person, dan sebagainya. Apresiasi saya sebesar-besarnya kepada Sri Kandi Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Bali. Mohon izin yang sedang online boleh buka video. Terima kasih. Webinar kali ini kami memilih topik emansipasi wanita di dunia arsitektur global. Awalnya tentunya ini terasa agak segmented ya, tetapi sesungguhnya lebih merupakan perwujudan keingintahuan kami akan sejauh mana sebenarnya arsitek perempuan dari Indonesia sudah berkiprah dalam skala global. Selama ini layar webinar kita didominasi oleh para narasumber laki-laki. Nah, momen ini kami ingin pergunakan untuk memberi ruang untuk sesuatu yang berbeda. Perspektif gender yang berbeda untuk melihat perjalanan profesi arsitek dan karir di dunia arsitektur. Nah, saya rasa ini merupakan pertanyaan yang sama ya dari kaum perempuan, baik yang sudah terjun di dunia praktisi arsitektur maupun mungkin adik-adik mahasiswi yang masih menempuh pendidikan arsitektur. Saya sendiri saat masih di bangku kuliah juga sempat berpikir begitu, akan kemana nanti saya setelah lulus? Peluang apa yang bisa saya ambil? Bisa nggak saya nanti menyeimbangkan antara keluarga dengan karir misalnya? Ya mungkin masih banyak lagi pertanyaan lain yang terlintas. Harapan kami melalui talk show hari ini, kita bisa mendapat gambaran atau role model, serta membuka wawasan bagi para perempuan yang berkiprah di dunia arsitektur maupun adik mahasiswi tadi yang masih di pendidikan arsitektur, yang mungkin masih mencari arah karirnya di masa depan. Nah, tentunya ini akan kami dapat dari paparan para narasumber kita pada pagi hari ini. Ini merupakan momen yang mengembirakan, sekaligus membanggakan buat kami dari IAI Bali. Kami bisa mengundang perempuan-perempuan luar biasa di dunia arsitektur Indonesia yang sudah go global bertepatan dengan momen perayaan Hari Kartini di tahun 2022 ini. Nah, izinkan saya menyambut ketiga narasumber kita yang sudah hadir secara online pada kesempatan ini. Ada Ibu Astrid. Selamat pagi di Denpasar, selamat sore di Los Angeles, Ibu. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian ada Ibu Daliana Suryawinata.
kalau ini sama ya jamnya dengan kami di Denpasar, beliau ada di Singapura. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi rekan-rekan semua. Iya, pagi menjelang siang ya. Kemudian ada Ibu Rizka Surono. Selamat pagi Bu Rizka. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu Rizka. Ini kembarannya Ibu-Ibu ya. Iya, betul. Jangan salah apa ya. Nanti ketemu di bandara tiba-tiba, oh salah orang gitu ya. Selamat pagi Bu. Oke, mungkin sudah pada pakai kebaya ya, karena pada saat Gladi sempat mention soal rencana kami untuk menggunakan kebaya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin untuk memulai sesi pemaparan dari narasumber sesuai rundown kita. Tapi nanti saya sampaikan dulu bahwa sesuai rundown nanti penyampaian materi akan dilakukan secara bergiliran. Untuk masing-masing narasumber akan diberi waktu kurang lebih 30 menit untuk menyampaikan paparannya. Nanti akan dimulai dari Ibu Astrid, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Daliana, dan ditutup oleh Ibu Rizka. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena ini momen yang sebenarnya kita tunggu dalam acara pada pagi hari ini, saya akan masuk ke sesi pemaparan yang pertama dari Ibu Astrid. Kemudian sebelumnya saya mohon izin sambil Bu Astrid mempersiapkan apa yang mau disampaikan. Saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit bagian dari resume atau CV beliau. Jadi, wah ini sangat luar biasa ya. Saya kagum banget ini lihat baca CV beliau sampai wow, jauh drop banget. Oke, jadi ini latar belakang pendidikan beliau, menyelesaikan pendidikan sarjana arsitektur di Institut Teknologi Bandung, Indonesia. Kemudian sempat menempuh special study on Nordic Architecture and Landscape di University of Helsinki di Finlandia. Kemudian beliau menyelesaikan Master of Landscape Architecture di University of Colorado, Denver, di Amerika. Kemudian pada saat ini beliau sedang menempuh pendidikan doktoral. Beliau adalah kandidat Doctor of Design for Practice-Based Research on Climate Culture Urbanism di North Carolina State University. Kemudian untuk pengalaman kerja beliau sudah terbentang panjang dari tahun 1997. Beliau sebagai urban dan landscape designer pada The Lakota Group di Chicago, Illinois. Kemudian pada tahun 1999 sampai 2005, beliau adalah lead landscape architect pada Tang and Associates, ini juga di Chicago. Kemudian tahun 2005 sampai 2007, beliau menjadi asisten wali kota Chicago pada saat itu, Richard M. Daley, dalam hal kebijakan lingkungan, Green Initiative, dan juga mempromosikan kota tersebut sebagai kota paling sehat, smart, dan berkelanjutan. Kemudian ini berlanjut ke kota San Francisco pada kantor wali kota Gavin Newsom sebagai Greening Director City and County of San Francisco pada tahun 2008 sampai 2010. Untuk di Indonesia, beliau juga pada tahun 2011 sampai 2013, beliau adalah staf khusus untuk Kementerian Perdagangan yang saat itu dijabat oleh Bapak Menteri Gita Wirjawan. Kemudian sejak 2014 sampai sekarang, beliau adalah founder dari PT Terralumen Indonesia. Ini berlokasi di Jakarta dan Bandung. Kemudian ada Terralumen Coastal Incorporation di Los Angeles, serta sebuah yayasan non-profit yaitu Yayasan Bentang Bumi. Beberapa proyek yang sudah diselesaikan, saya highlight mungkin ada tiga. Yang pertama adalah Transit Oriented Development, ini koridor rel berkecepatan tinggi Indonesia, mulai dari tahap konsepsi hingga perencanaan, terkait untuk 4 stasiun konsorsium Indonesia dengan China Railway Development Corporation. Yang berikutnya ini ada Kota Baru Berkelanjutan di Karawang, Walini, Bandung Barat, serta Pedoman Desain Nasional Kota Masa Depan Indonesia untuk program relokasi Ibu Kota Negara. Untuk asosiasi profesi, beliau tergabung di beberapa asosiasi profesi. Ini ada AIA, American Institute of Architects, kemudian American Society of Landscape Architects, International Interior Design Association, Indonesian Architect Association, IAI, Indonesian Planning Association, kemudian Ikatan Arsitek Landscape Indonesia, Indonesian Urban Design Association.
Beliau sudah menjadi narasumber dan keynote speaker di berbagai pertemuan tingkat internasional, khususnya pada bidang lanskap, kota berkelanjutan, dan green city. Sejak 2021 sampai sekarang, beliau juga sudah menjadi tim PAB di DKI Jakarta. Achievement yang lain juga yang saya highlight adalah 100 Indonesian Architect ini pada tahun 2019, kemudian Indonesia's Most Powerful Woman of the Year pada tahun 2012. Sebenarnya masih panjang banget, tetapi saya yakin nanti Ibu Astrid akan menambahkan sepanjang presentasinya mengenai pencapaian-pencapaian beliau sejak memulai karir sampai hari ini. Untuk kesempatan 30 menit berikutnya, saya persilakan Ibu Astrid, atau sudah siap, Bu? Baik, ini sudah muncul, Bu. Baik, terima kasih kesempatannya, dan visualnya sudah terlihat ya? Audio sudah, juga. Bu. Baik. Baik, selamat pagi rekan-rekan semua, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali moderator Bu Meida untuk introduction-nya. Senang bisa ikut serta dalam sharing session ini, terutama juga dari lensa rekan-rekan sesama wanita yang berkiprah di dunia arsitektur. Global berarti termasuk Indonesia juga, jadi saya ingin meng-highlight bahwa geographic location itu bisa irrelevant apabila kita bisa melihat pendekatan yang lebih menyeluruh ya, nanti akan saya share. Mungkin karena kebetulan juga ini saya merasa dekat sekali dengan rekan-rekan IAI, presentasi yang saya share ini presentasi yang biasa saya gunakan untuk sharing mengenai background thinking-nya saya, bukan hanya sekedar pekerjaan. Karena kalau pekerjaan, boleh silakan lihat di website, tapi ini mungkin sedikit window to my thinking. Yang pertama adalah, seperti tadi yang sudah disampaikan, beberapa hal mengenai background saya, tapi my passion is music, teman-teman yang di bidang musik, in power culture places, untuk traveling, baik traveling ke pulau terpencil naik perahu 6 jam, all the way sampai hal-hal yang lainnya, juga all things nature dan people. Yang tadi sudah disampaikan, perjalanan hidup saya sejauh ini sebenarnya bisa diorganize di beberapa kategori. Untuk finding purpose tentunya pada saat sekolah, dari arsitektur, landscape, kemudian sekarang di doctoral design, itu inti utamanya adalah keinginan saya untuk mencari bentukan skala yang kelihatannya baik untuk saya bisa berkinerja. Tapi pada akhirnya saya memilih skala yang dampaknya cukup luas, karena walaupun kita melakukan kegiatan pendesainan untuk hal yang mikro, tentunya kita harus perhatikan apakah itu bisa menjadi acupuncture untuk ripple effect yang lebih luas. Untuk practical application dan lain-lain, seperti disampaikan untuk kegiatan desain dari sebagai lead designer sampai dengan di public entity sebagai asisten wali kota di dua kota tersebut, itu memberikan pemahaman yang luar biasa, pendekatan terkait bagaimana membuat policy yang menggunakan pendekatan desain. Daripada menyerahkan pengembangan kebijakan kepada pihak-pihak yang berkecimpung di bidang legalitas tapi kurang praktikal, peran saya banyak dimintakan untuk bisa menjembatani hal-hal terkait visi dan aksi, dan mendekatkan dua hal tersebut. Selain itu juga kemudian pihak mentor saya, baik wali kota dan lainnya, minta saya menjadi contohnya anggota Komisi Seni di San Francisco, untuk bisa menggabungkan strategi desain yang juga menyelaraskan diri dengan aspek seni kota. Hal-hal terkait national policy juga bisa dilihat dari aspek-aspek kebijakan Millennium Development Goals saat itu, yaitu sebelum SDG, sampai dengan hal-hal terkait
perdagangan dan lainnya. Mengapa sebagai arsitek masuk ke Kementerian Perdagangan? Sebagai contoh, 60% dari PDB Indonesia itu basisnya adalah domestic consumption. Intinya pertukaran barang dan jasa. Dengan demikian, banyak hal-hal terkait kualitas hidup kita yang driven by that. Sekarang yang melalui platform saya di Teralumen, yaitu Bumi Bercahaya, ingin menyampaikan broader application dari perjalanan hidup saya tadi, termasuk didampingi dengan profit with purpose approach, karena gunting pita saja itu hanya 20% dari kesuksesan, 80%-nya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kerjasama dengan masyarakat sekitar. Dan apabila kita terbelenggu dengan hanya sekedar kontrak yang diberikan ke kita, seringkali itu akan sulit sekali untuk mencapai dalam tanda kutip definisi sukses yang paling tidak yang saya inginkan. Rekan-rekan pembicara hari ini juga, Daliana dan Rizka, I'm sure melakukan kegiatan yang mirip. Jadi dari Bandung, tempat saya lahir, sampai dengan berbagai kota ini, pergerakannya adalah mencapai placemaking strategy platform yang mengusung profit with purpose. Dari segala hal itu, pembelajarannya sebenarnya ini, saya ingin share sedikit mengenai apa yang menjadi selalu ada dalam benak saya keseharian. Kalau saya sampai lupa mengapa saya ada di bidang ini, quickly I return to agent of change, menuju kebaikan. Lalu seperti yang tadi sampaikan, dengan demikian sebagai arsitek wanita ataupun tidak, kalau bisa tidak menunggu kontrak kerja, kenapa tidak berdiri sendiri saja ya? Contohnya connected dengan berbagai pihak dan bisa pitch in ideas di mana bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Katanya Ketua IAI Jakarta juga baru bergabung. Bukan zamannya lagi arsitek bersikap pasif. Jadi karena banyak rekan-rekan semua yang rekan kerja juga, ini sesuatu sekali untuk saya untuk menjadi nuansa yang membantu pemikiran saya. Inti utamanya jadinya untuk bisa melakukan kegiatan berinisiatif, kita harus tahu posisi diri kan, posisi kita. Tapi bukan hanya sekedar diri manusianya, tapi kita ada di mana. Kalau misalnya Indonesia ada di sini, kita tahu skalanya, panjangnya itu dari Tehran ke Paris ke Tehran, dari Seattle ke Miami. Kalau misalnya bahwa pergerakan Indonesia dari 16 posisinya bisa jadi nomor 7, supposedly di tahun 2030 sebelum pandemi, tapi tentunya kita bisa sama-sama positif juga. Juga bahwa ujung-ujungnya kualitas pendidikan di Indonesia masih perlu dibantu, apa yang menurunkan kualitas dari anak-anak kita dan apa yang mendorong competitiveness kita yang ada, dan mengapa sebagai arsitek kita harus care terhadap hal tersebut dan menjembatani berbagai spektrum yang harus kita hadapi, bukan pada saat kita memberikan label diri sebagai praktisi. Dan juga bagaimana produktivitas dari segala hal itu menjadi bagian yang kita absorb dan kita suarakan di kesehariannya. Tentunya juga, ini juga sharing ke rekan-rekan semua, ini adalah hal-hal yang worrying me, maksudnya I really care about this. Regional infrastructure selalu versus community development, generally speaking. Karena di media dan lain-lain biasanya itu diberikan nuansa demikian. Sementara ujung-ujungnya sebagai desainer, biasanya kita bergerak tuh berkecimpungnya di pojok, dan in a way skalanya kurang memberikan dampak yang cukup luas yang bisa membantu pergerakan dan melakukan perubahan. Apalagi ini yang menjadi yang selalu saya ingat sehari-hari, bahwa kita sudah di posisi yang cukup dire tentang kondisi lingkungan kita. Nah, kalau demikian, apa yang harus kita lakukan di Teralumen sebagai contoh, ini menjadi platformnya saya, baik di yang commercial maupun yang non-profit, baik di Jakarta, Bandung, maupun di Los Angeles, Chicago, dan beberapa lokasi lain.
inilah di mana saya beranikan diri untuk membawa bendera merah putih untuk Go Global, untuk memberikan kontribusi terhadap arus balik tenaga kerja maupun postur dari jasa desain Indonesia di ranah global. Bagaimana melakukannya? Yang utama sekali yang saya ingin garis bawahi bahwa yang kami lakukan adalah impact investment, memastikan bahwa menjadi katalis, tidak hanya sekedar mendesain-desain dan juga hanya community di satu area, tapi juga memastikan aspek yang jauh lebih besar. Dan bahwa placemaking itu harus menjadi bagian dari perhitungan investasi. Saya kemudian secara khusus mempelajari financial engineering system agar bisa berbicara dalam bahasa ekonomi yang jauh lebih baik dan bisa membawa solusi desain yang memiliki kredibilitas legitimasi lebih tinggi. Nah, apa saja yang kita lakukan, yang kami lakukan sama, tentunya lumayan ngeri ya, maksudnya deg-degan juga ngerjain, it's daunting, but I must try, karena saya benar-benar ingin menyelesaikan perbedaan antara regional infrastructure yang kita perlukan di negara kepulauan dengan program community development yang biasanya saling berbentur, dengan membawa aspek desain agar bisa menjadi agent of change. Nah, apa yang bisa kita lakukan itu? Visi dan aksi itu harus dibentuk dan harus didekatkan. Dengan cara apa saja? Menyamakan visi, udah satu. Kalau di dalam itu same page, satu halamannya sama, tapi pastikan bukunya sama. Jangan yang satu buku komik, yang satu kan lain. Halamannya sama, same page, same book. How-nya menyamakan alat ukur. Definisi of success-nya apa. Kemudian pastikan dalam kegiatan kerja, biasanya kami buatkan adalah sebuah sistem, bukan saja sebuah project, tapi buatkan program, jadi bisa berkelanjutan. Dan selalu berbasis insentif. Tanpa itu dilakukan, terlalu banyak yang akan membuat kita lebih lemah dan tidak akan bisa cepat. Dan apa saja yang bisa luncurkan, banyak hal terkait pilot project yang bisa kita lakukan dahulu sebelum kita melakukan kegiatan yang luar biasa lebih besar. Hal lain yang juga selalu ada di dalam kantong saya, intinya adalah dalam menggunakan kegiatan yang berbasis sistem, selalu memikirkan apakah solusi yang dikeluarkan itu adalah bagian dari jejaring solusi, hub and spoke-nya. Walaupun sistem solusi kita yang kecil, itu harus berkoneksi dengan yang besar, walaupun rodanya jadi lebih pelan, tapi inti utamanya, sustainability sistemnya, itu harus berdasarkan visual seperti ini. Untuk berkomunikasi, yang menurut saya sebagai wanita, kebetulan untuk hari ini, hal yang kita bisa unggulkan adalah kemampuan kita untuk berkomunikasi sebagai moderator, sebagai kurator, dan lainnya. Dia untuk menggabungkan antara hal-hal yang melakukan visi yang di tengah, kualitatif untuk leader of urban system, wali kota, pimpinan, kita biasanya bicaranya demikian, dan bagian yang luar adalah bagian untuk hal-hal yang operasional, yang bisa dihitung, yang kuantitatif. Nah, dengan demikian, kalau kita punya visi, kita punya alat yang sama, agar kalau sociable itu artinya apa? Ngitungnya gimana? Terus kalau use activity-nya untuk positif, itu rasanya seperti apa untuk political leader, tapi kemudian operationally untuk kita semua bagaimana? Itu sebagai contoh. Nah, segala hal itu dituangkan di berbagai proyek kami. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Meda mengenai berbagai proyek, baik dari infrastructure, policy level nasional, kemudian juga pengembangan kawasan, hal-hal yang dilakukan dengan community, tourism, sustainable tourism, kota tua, inovasi lain yang kita lakukan bersama, termasuk juga beberapa hal yang kita lakukan di luar, berbagai renovasi di aset
internasionalnya Republik Indonesia, baik kedutaan, konsulat, tapi juga bekerjasama dengan berbagai pihak mengenai post-COVID new typology dari post-COVID housing system, contohnya, dan juga beberapa hal yang bisa menjadi bagian yang mendekatkan sekali lagi proses visi dan aksi tersebut. Nah, sedikit sharing nih, quickly saja. Di Chicago itu kan banyak hal selalu dibicarakan terhadap leadership-nya. Yang utama adalah sebagai contoh nih, mendekatkan visi ke aksi. Apabila kita ingin menjadi kota yang hijau, urban heat island kita harus address, tapi juga harus bisa bicara ekonomi. Di kota yang besar, contohnya, apabila kita beli kopi di jalur yang jalannya hijau, orang-orang minimum mau bayar 12% lebih mahal dari jalanan yang nggak ada pohon. Di small town bisa sekitar 9%. Ini datanya data udah lama juga gitu sebenarnya. Nah juga dari selama 3,5 tahun saya jadi deputy wali kota, jumlah open space itu bisa ditingkatkan dengan berbagai hal-hal yang inovatif, termasuk memikirkan bagaimana kita bisa menggunakan area-area yang non-traditional melalui aspek policy dan insentif yang tadi disampaikan. Itu sebagai contoh yang bisa dilakukan before, parkir, dan after. Saya menjadi arsitek untuk yang melakukan kegiatan desain basement area dan lainnya, kemudian jadi deputi wali kota untuk menyelesaikan tugas hal tersebut. Tapi yang penting sebenarnya ini, economic benefit-nya ada, real. Jadi bukan hanya sekedar kita ingin indah, ingin bagus, saya arsitek, saya pengen bangun gedung, tapi hal-hal yang bisa menyebabkan kita bisa berbicara ke CFO ataupun direktur keuangan yang bisa mendukung kegiatan kerja kita. Itu sebagai contoh yang terjadi di Chicago. Di San Francisco, berbagai kegiatan yang bisa membantu pencapaian transformasi area jalan jadi ruang-ruang terbuka yang temporer ataupun yang yang bisa membantu kita untuk bisa lebih mendekatkan diri dengan community, di mana jalan itu udah 25% di area San Francisco, tapi kita mencari potensi agar bisa di-convert menjadi area-area ruang terbuka. Tapi kembali lagi, untuk melakukan kegiatan ini dilakukanlah sebuah program di mana bukan hanya kota yang melakukan kegiatannya, tapi inisiatifnya dari community, dibuatkan sebuah program, mereka bisa mendaftar, bisa cari site sendiri, cari bantuan dana sendiri, langsung kota membantu dengan resource yang ada, termasuk perizinan dan lainnya. Ini adalah beberapa hal yang menjadi inisiatif yang cukup bisa dibanggakan terkait inovasi dan lainnya. Terkait desainnya, itu adalah pro bono dari teman-teman desainer yang kita minta untuk membantu community. Itu contohnya dari 2009 ada 20 parklets, ada 2 plaza per tahun. Di 2013 itu udah di take over oleh community, mereka running sendiri. Jadi kota hanya established dan sekarang sudah berjalan sendiri. Hal lain yang ingin saya share adalah contohnya ini, pada saat kami diminta oleh Kemenlu dan KKP untuk membantu mendesain expo di Bali, waktu itu Our Ocean Conference di tahun 2018, sebagai arsitek kita senang-senang aja gitu mendesain expo contohnya. Tapi ini tentang kebersihan laut. Nah, kalau kita semua sudah tahu namanya expo kan hanya 2-3 hari. Itu pun didatangi oleh Bapak Presiden cuma 2 menit kali. Nah, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang berkelanjutan dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dengan demikian kami propose, terlalu main bisa design. Saya bisa personally akan design. Tetapi kami akan lakukan di mana kemudian majority of the structure bisa digulung tikarnya, diambil kemudian di repurpose. Kebetulan kemudian kami kirimkan ke Lombok untuk desa-desa yang membutuhkan dengan rekan-rekan dari AI Jawa Timur dan lokal untuk mengumpulkan kegiatan itu benar-benar menjadi sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kami mencoba mendorong negara juga untuk kegiatan expo yang menggunakan dana
public funding untuk agar dilakukan kegiatan itu, agar pengeluaran dana apapun, walaupun dibayar oleh pihak swasta dan eksibitor, bisa menjadi sesuatu yang jauh dari sekedar desain itu saja. Repurpose dan easy assemble itu yang kita lakukan. Hal lain juga, keinginan kami untuk bisa mendorong tadi aspek edukasi sebagai arsitek, kami tidak ingin ya, itu saja yang kita lakukan. Kita juga established melalui yayasan bagaimana hal yang kita bisa lakukan di lahan dekat Peruri agar bisa menjadi pusat edukasi art and math yang dibangun untuk bentukannya pop-up dan menjadi sistem secara nasional. Itu yang kami propose ke Kementerian Pendidikan dan sudah direspon dengan positif, yang dimana kemudian akan dilakukan kegiatan yang sama untuk melakukan kegiatan STEAM Hub di semua provinsi untuk dengan menggunakan fasilitas fasilitas guru, pendidikan guru. Itu salah satu bentukan dari inisiatif yang kita coba usung. Kami tadinya rencananya ingin share, kebetulan baru dapat juara nih sayembara di Lisbon, Portugal, tapi masih di embargo informasinya, jadi gambarnya belum boleh kami share, tapi share informasinya aja dulu. Baik, untuk mengakhiri sharing ini, ini hal yang ingin saya share juga. Apabila kita dihadapi dengan jalan bercabang, is it right or is it good? Ini apa sesuatu yang benar kita lakukan, benar? Atau apakah sesuatu yang memiliki manfaat yang jauh lebih luas, tapi kadang controversial? Why not? Gitu kan? Tapi harus dibalance dengan jati diri dan pengalaman apa aspirasi kita terhadap moral principle kita apa. Lalu dengan demikian jalan ke depan untuk bisa membawa arsitektur untuk kebaikan bersama yang biasanya saya gunakan, at least kita selalu melihat konteksnya, tahu jati diri dan tahu arah dan tahu apa bentukan daya ungkit dan daya ulur. Kadang sebagai wanita untuk berkomunikasi, kita harus tahu bagaimana kita menempatkan diri dengan baik. Lalu dari aksi kita, pastikan tuh modular agar skalanya bisa di-apply ke skala yang berbagai, dari mikro sampai makro. Dan pastikan untuk bergerak, lakukan kegiatan, dan juga sama-sama melakukan call to action. Itu yang professional. Yang sebelah kanan, yang utama adalah this is my personal philosophy. Di dalam hidup kita selalu akan berlanjut, kemudian dengan demikian maksudnya kita akan mengalami perubahan. Jangan lupa untuk revisit posisi sekarang, kemudian dilihat apa saja yang sudah terjadi, lalu cepat-cepat kita pikirkan solusinya untuk memperbaiki, repackage yang udah ada. Dan yang membedakan saya dengan tetangga saya, just next door neighbor, let's just call it, adalah bahwa saya tidak takut untuk relaunch. Lakukan, keluarkan, dan lakukan sesuatu yang sudah dibayangkan. Jangan nunggu-nunggu. Dan dengan demikian, gemak dari kegiatan kita sendiri, kita akan bisa visualkan, bisa lebih terasa, dan lebih bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup maupun bagian dari kontribusi kita dengan skala yang kita inginkan. Demikian sharing hari ini. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk semua. Tentunya untuk project-project yang bisa di-share, bisa dilihat lebih lanjut di website kami. Yang kesempatan saat ini saya senang sekali bisa share lebih personal terhadap approach saya selama ini mengenai kiprah di bidang arsitektur dan terutama bersisihan dengan dunia infrastruktur dan policy making. Terima kasih, Mumida.
Baik, terima kasih Ibu Astrid. Ya, ini di saya sempat ada kehilangan sinyal beberapa titik gitu. Memang kalau kita ada di webinar online itu kadang-kadang permasalahan teknis ini jadi isu tersendiri gitu. Tapi secara umum saya sudah tangkap semuanya, Bu. Terima kasih banyak sharingnya. Ada beberapa memang mungkin ini yang tadi Bu Astrid mau mention itu tentang award pada second place for Urban Garden Award 2022 Urban Sustainability Corridor from Port to Airport Lisbon Portugal. Betul itu ya Bu Astrid ya. Selamat ya Bu atas award terkininya yang luar biasa. Kemudian saya akan melanjutkan ke narasumber kita yang kedua, Ibu Daliana Suryawinata. Selamat, kalau sekarang sudah agak siang nih. Selamat siang, Bu Daliana. Selamat pagi, selamat siang, Mbak. Oke. Baik, saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit resume beliau. Beliau arsitek Daliana Suryawinata, STMArch.IAI, adalah co-founder Suryawinata Hanselmann Architecture and Urbanism, atau yang sering disebut SHAW. Ini ada di Bandung dan Rotterdam, bersama dengan Profesor Dr. Florian Hanselmann, Diploma Ing MArt, yang adalah suami beliau ya. Kemudian karya-karya arsitektur dari SHAW ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif bagi kota dan lingkungan dalam berbagai skala. Mulai dari ruang publik, fasilitas umum, kemudian hunian vertikal, sampai master plan. SHAW juga sempat menjadi pemenang Arch Daily Building of the Year, ini pada tahun 2021. Kemudian juga Architizer A Plus Award pada tahun 2020 untuk proyek Micro Library Warak Kayu. Mendapatkan shortlist Aga Khan Award for Architecture ini di tahun 2019. Kemudian pemenang Firm of the Year Award in Sustainable Architecture ini di tahun 2017 dari American Architecture Prize. Dan pemenang Lafarge Holcim Award for Sustainable Construction Asia Pacific 2017. Untuk latar belakang pendidikan, beliau menyelesaikan S1 di jurusan Arsitektur Universitas Tarumanegara pada tahun 2002. Kemudian bekerja di PT Han Awal & Partners, kemudian di Andra Martin. Setelah itu melanjutkan studi S2 di Berlage Institute Rotterdam, saat ini bagian dari TU Delft. Setelah itu beliau juga bekerja di OMA, Office for Metropolitan Architecture, ini di bawah Ren Kulhas. Kemudian juga di MPRDV, Winimas, kemudian WS8, Adrian Giusi, untuk berbagai proyek arsitektur dan landscape. Kemudian beliau juga sempat mengajar S2 di TU Delft dan Berlage menjadi kurator di International Architecture Biennale Rotterdam 2009, kemudian mendirikan Livable Cities Task Force bersama rekan-rekan diaspora di Belanda. Selain itu, Ibu Daliana juga menjadi salah satu juri pada sayembara Master Plan Ibu Kota Negara. Achievement yang lain adalah beliau salah satu dari 100 women to watch in architecture sebagai 99 most inspiring women versi Globe Asia 2019 dan Indonesian Diaspora Network Innovation Award di tahun 2012. Nah, yang paling terkini yang harus di dan juga adalah mulai Desember 2021 saya di Future Cities Lab di Singapura. Baik, itu sedikit paparan mengenai CV beliau. Untuk berikutnya saya persilahkan Ibu Daliana untuk menyampaikan paparannya kurang lebih 30 menit ke depan. Saya persilahkan, Bu. Baik, terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih sudah mengundang dan saya bangga sekali IAI Bali ini aktif sekali dan juga
arsitek-arsitek wanitanya. Dan saya juga bangga sebagai salah satu arsitek wanita Indonesia, makin banyak arsitek Indonesia yang bagus ya, yang sangat betul-betul membanggakan, dan juga semakin banyak arsitek wanitanya juga. Dan jadi kita makin berimbang. Izinkan saya ingin sharing hari ini, sharing agak relax mungkin ya, tentang bagaimana effort kolektif ini sebetulnya menjadi yang penting dalam arsitektur. Jadi bukan hanya he atau bahkan she, tapi ini ke arah they, ke arah we juga ya, karena sebagai praktisi. Jadi saya hari ini hadir mewakili Future Cities Lab, tapi juga Shell, company saya. Nah, di gambar ini ada dua orang, satu laki-laki, satu perempuan, dan kebetulan dua-duanya arsitek, dan kebetulan dua-duanya menikah. Ini adalah komplikasi sendiri, namun juga suatu advantage juga sebetulnya. Dan hal ini memang terjadi secara kebetulan, jadi tidak bisa masa mau berpacaran terus lihat dong portfolionya gitu, loh mau jadi partner kantor apa mau pacaran gitu kan. Jadi ini adalah suatu kebetulan yang akhirnya saling komplementer. Dan di sebelah kiri adalah Florian. Dan kita mencoba sebanyak mungkin itu equal relationship, karena memang dealnya begitu kan, sama-sama mau jadi arsitek, sama-sama mau berkarir, maka sudah janjian pokoknya saling mendukung. Jadi kadang-kadang yang satu lebih dominan, yang satu lebih resesif, yang lain lebih aktif, yang lain lebih pasif, saling bergantian. Jadi disitulah tercipta harmoni dan hubungan jangka panjang. Karena walaupun jatuh cinta, itu tetap harus dibina terus selama-lamanya. Jadi memang suatu keberuntungan, tapi juga memang suatu beban juga sebetulnya memiliki partner yang tinggal serumah. Nah, namun sebetulnya tokoh dalam arsitektur itu adalah sekarang kolektif gitu, bukan hanya pemimpinnya, apakah laki atau perempuan. Di show kita selalu berusaha agar semua arsitek junior, senior itu bisa saling berkontribusi dan juga berdiskusi secara satu level dengan prinsipal. Jadi disitulah yang kami pelajari dari Belanda, karena Shaw itu di-establish di Belanda terlebih dahulu, sebelum kita ke Bandung, ke Indonesia, bahwa itu adalah cara supaya bisa memanen kreativitas sebanyak mungkin. Jadi di sini kita bekerja kolektif, dan di sebelah kiri ada anak kita itu 3 tahun yang lalu, ikut juga karena pulang sekolah, papa mamanya mau foto-foto, ya ikut juga di foto. Nah, di mana saya dan Florian ini? Jadi kita mulai dari Belanda, karena di situ tempat kita bertemu. Dan karena Florian adalah orang Jerman, jadi kita juga sekalian udah deket ya dari Belanda, extend aja ke Jerman. Untuk project, berpartner dengan teman kita di Jerman. Dan kemudian barulah setelah 12 tahun di Belanda, kita baru ke Indonesia. Jadi di Indonesia itu baru 2015 gitu, ke Bandung. Dan tentunya itu tidak bisa dielakkan bahwa Indonesia memang sangat menarik sekali untuk bereksperimen dalam arsitektur. Dan landscape politiknya juga banyak berubah, di mana proyek-proyek publik jadi memungkinkan, yang sebelumnya mungkin kalau 20 tahun yang lalu itu arsitek lebih terbatas berhubungan dengan klien-klien privat untuk villa, mungkin untuk rumah. Bukannya tidak mau, itu juga bagus, juga menarik, tetapi bahwa arsitek sekarang bisa berpartisipasi dalam proyek publik di Indonesia itu sangat menarik sekali untuk ikut di dalamnya. Kemudian baru saja ketika pandemi kemarin, dan juga karena ada beberapa proyek dan Florian mengajar di NUS, kita memutuskan kita sementara berbase di Singapura, tetapi dengan jarak yang memang semakin mudah untuk diakali,
itu kita kantornya tetap di Bandung. Jadi kita Bandung forever pasti. Ini background partner-partner Xiao. Jadi yang paling sebelah kiri itu saya, sebelah tengah itu Florian, dan sebelah kanan Tobias. Tobias ini partner kita di Jerman. Jadi masing-masing memegang license untuk negara tempat kita bekerja. Jadi saya Stra di Indonesia, Florian SBA di Belanda license-nya, dan Tobias yang memegang license Jerman. Jadi kisah saya ini sebenarnya saya hari ini pengen lebih sharing pribadi juga nih, supaya bisa lebih cerita-cerita tentang masa lalu gitu, mumpung ada yang mau mendengarkan. Jadi saya jebolan Untar. Dari dulu tuh sebenarnya pengen sekolah di Amerika ya, tapi gak ada uang. Jadi krisis tahun 98, kebetulan Untar terima. Di situ juga saya lagi senang main ice skating, dan ice skatingnya cuma ada di Taman Anggrek Mall kan waktu itu di Jakarta Barat. Jadi okelah, abis pulang kuliah main ice skating. Nah, tapi yang sebetulnya membuat saya dan suatu titik suatu apa ya, motivasi luar biasa, selain ada beberapa dosen Untar yang memang betul-betul hebat, saya bertemu dengan arsitek muda Indonesia pada saat saya masih kuliah, dan itu Ami. Nah, ini waktu saya tahun ketiga, itu berkesempatan memenangkan sebuah sayembara bersama teman-teman saya, dan disitulah berkenalan dengan Yuri Antar, Andra Matin, yang waktu itu sedang merencanakan trip. Nah, pertanyaannya, wah boleh ikut nggak nih? Bolos kuliah, apa yang ngambil uang tabungan ya, semuanya. Lalu pergi ke Mediterania. Jadi saat itu Itali, Turki, dan Itali, Turki, satu lagi apa ya? Oh, Greece, di Yunani. Jadi ini membuka pikiran sekali, dan saya pikir sangat formatif dalam perjalanan karir saya sebagai arsitek, karena untuk berjalan-jalan melihat arsitektur, merasakan arsitektur, itu adalah intisari Ami, arsitek muda Indonesia, merasakan arsitektur, arsitektur itu harus dialami. Itu membuka pikiran sekali, saya yang masih tahun ketiga, nggak tahu apa-apa ya, buta. Tiba-tiba, selain bisa mengalami ruang-ruang hebat seperti Piazza San Marco di Venice, Hagia Sophia di Istanbul, dan Kappadokia seperti di foto ini, ini nih luar biasa sekali buat saya, karena saya menjadi seperti sponge gitu. Saya dibilang, kamu tuh sponge, nyerap aja, belajar aja dari semuanya. Dan dengan siapa saya bisa berangkat, itu luar biasa sekali, karena semua orang yang ada di, nama-nama yang ada di sini, kecuali militer ganteng, karena itu cuma nemu aja foto bareng, ada Mas Aang, ada almarhum Mas Juara, ada Susantio, Mbak Imelda, Mbak Wendy, Mas Aang, Idris Ahmad, dan lain-lain yang nggak kefoto di sini, itu saya banyak bertanya, berdiskusi. Jadi dengan siapa berwisata arsitektur itu juga menjadi penting, karena selain apa yang ruang yang kita rasakan itu, bagaimana kita bisa menyerap itu dan berdiskusi. Nah, kemudian sepertinya karir saya udah bulat nih, pengen jadi arsitek benar, pengen melakukan sesuatu buat publik. Kemana dong magangnya? Ya, ke Andra Matin sama ke Yuri Antar waktu itu. Jadi disitulah. Nah, kemudian saya mau lompat nih. Setelah dari Hanawal dan Andra Matin, saya berkesempatan S2 di Berlage. Jadi dari situ, di Belanda nggak pulang ceritanya. Karena dapat kerja di OMA, di MVRDV, di Westaid, dan kemudian lanjut ke TU Delft sebelum membuka Shell. Nah, ini waktu di OMA nih, pengalaman juga ya, bekerja di kantor Belanda, dan visanya juga susah banget mendapatnya, tapi sangat bersyukur sekali waktu itu ada kesempatan, mereka lagi butuh arsitek, jadi kalau di OMA tuh bisa deh, mau nationality-nya apa saja, mereka bisa dapatkan visa, karena OMA berpengaruh sekali di Eropa. Terus ini yang ada nama-namanya di tim ini cuma sebagian orang. Jadi proyek satu bangunan tuh dikerjain bisa ada 40 orang lebih dalam waktu 3 tahun. Jadi saya masuk, mereka sudah menang kompetisi, saya mendevelop desainnya bersama rekan-rekan lain. Kebetulan fasad yang dibangun ini adalah fasad yang saya desain. Waktu itu posisi saya di dalam tim, jadi banyak sekali iterasi. OMA itu kerjanya seperti apa ya, gabungan antara
konsep Belanda yang sangat jelas, jadi satu kalimat, jadi konsep bangunannya yang kontekstual kebetulan di London ini bangunannya, saya lupa bilang. Bangunan pertama Oma di London. Jadi Rem paniknya bukan main, setiap minggu tuh minta fax, dulu masih zamannya fax ya, dia tuh traveling terus ke dari Rotterdam ya, dia selalu ada di mana-mana, di Thailand lah, di Saudi Arabia, di semua tempat. Tapi kita tetap seminggu sekali ada deadline. Jadi itu parah, ini nggak pulang ini. Jadi saya sampai ngekos deket kantor, cuma buat mandi, balik lagi. Semua makan di kantor deh. Jadi nabung banyak juga karena nggak sempat keluar-keluar. Nggak bisa spending, nggak bisa shopping. Intinya proyek ini selesai. Saya cuma setahun di Oma, rasanya kayak tua 3 tahun. Itu benar-benar stres banget. Tapi pembelajarannya juga luar biasa sekali. Dan cara kantor Belanda bekerja tuh sangat sangat non-hierarkical. Jadi inilah yang kita adaptasi buat show juga, bahwa ya saat itu Florian ada di UN Studio, bekerja di UN Studio, dan saya lanjut nih shopping. Jadi saya sempat ke MVRDV juga freelancing, dan ini sempat juga ke landscape architect di West 8. Jadi kalau landscape architecture di Belanda tuh dia interconnected ya, jadi urban design juga iya, arsitektur juga iya. Jadi nggak ada batas yang terlalu jelas, ini kita ngerjain bangunan atau ngerjain landscape sih. Jadi approach-nya seperti itu. Dan menurut saya menarik sekali karena saling terintegrasi si hijau-biru dengan built environment. Di situ yang kami pelajari juga. Nah ini Governor's Island yang menang kompetisi, kemudian dibangun di New York, sorry. Yeah. Nah, ini setelah beberapa pengalaman kerja, termasuk MVRDV, waktu itu arsitek Belanda, Kees Christiansen, lagi mencari kurator buat bagian dari Architecture Biennale 2009. Udah lama gitu ya, kayaknya udah berapa tahun. Nah, terus kebetulan saya sempat terpilih menjadi salah satu kurator lokal untuk bagian Indonesia, gitu, untuk bagian Indonesia. Dan saat itu kita membawa topik tentang Jakarta dan bagaimana itu arsitektur bisa membantu pengembangan kota Jakarta, tapi secara konseptual ya, karena ini kan arsitek-arsitek semua nih. Jadi ini festivalnya arsitek, Architecture Biennale, tapi tidak lupa dengan keterikatan dengan urban design, bagaimana mempropos sesuatu. Waktu itu Shaw bergabung dengan Andre Martin. Jadi Shaw saat itu juga tuh dibangun pas saat Rotterdam Biennale. Ya udah kita buka company sendiri aja deh biar sambil bekerja di universitas waktu itu. Jadi Andre Martin bekerja sama dengan Shaw, kita mempropos sesuatu yang namanya social mall, dan itu menjadi bagian dari pameran juga. Selain kita juga mengkurasi beberapa section lain, seperti ada Adi Purnomo, ada Budi Pradono juga, dan ada almarhum juara plus Mbak Wendy di foto ini sebelah kiri. Itu sejak pameran ini, network saya terhadap Indonesia menjadi terbuka lagi, karena kan udah cukup lama di Belanda dan tidak berkontak gitu dengan Indonesia. Tapi sejak proyek ini kemudian menjadi berkontak dengan sesama arsitek di Indonesia dan juga dengan beberapa municipality, pemkot-pemkot di Indonesia, karena proyek ini kita bawa ke berpameran juga di Jakarta dan juga ke Bali juga sempat waktu acara PUPR. Nah, saya pengen lanjut cerita tentang The Y Factory. Jadi setelah perjalanan desain di menjadi arsitek di biro orang, saya tertarik juga untuk melakukan riset, karena itu research dan desain selalu bersama-sama sebetulnya. Dan saat itu The Y Factory itu adalah think tank-nya MVRDV yang dibuat oleh Winnie Mas, itu mendapat professorship di TU Delft. Jadi jadilah saya dan beberapa rekan itu membangun The Y Factory, itu institusi di bawah TU Delft untuk arsitektur. Jadi arsitektur TU Delft itu ada beberapa subsegmen, salah satunya tentang kota gitu, dan tentang experimental design, itulah The Y Factory. Jadi kita mengajar ini studio di Berlage, di Rotterdam Academy, dan juga di TU Delft, dan juga membuat proposal tentang vertical village gitu ceritanya. Jadi setiap cube itu diberikan warna dan itu ada kodenya apa yang perlu diperhatikan, kriteria-kriteria dan parameter apa yang perlu diperhatikan
untuk desain ini. Kemudian di Y Factory kita juga melakukan suatu proyek namanya Super Kampung yang kita kerjasamakan dengan Untar, kita kerjasamakan dengan Berlage dan juga TU Delft, dan sempat kita sampaikan ke waktu itu Gubernur DKI yang menjabat 2012 dan sempat menjadi pemikiran dasar pemikiran juga untuk dilanjutkan oleh beliau dan timnya. Kemudian on the side, karena memang sering networking, sering bertemu orang, dan saat itu 2012 ada suatu momentum besar buat diaspora Indonesia, yaitu pertemuan pertama seluruh masyarakat, bukan seluruh deh, perwakilan masyarakat Indonesia di seluruh dunia ketemu di Los Angeles. Jadi momentum 2012 ini jadi semakin bertemu dengan berbagai praktisi arsitek, landscape designer, landscape arsitek, urban designer, urban planner, engineer, semuanya. Terus kita bangun suatu namanya Diaspora Network Livable Cities. Nah, ini kebetulan pengurusnya perempuan semua. Dan juga timnya juga. Ada satu laki baru ditambahkan di website. Tapi nggak tahu kenapa ya, ini kebetulan aja sih. Sebetulnya gender itu tidak penting, dan laki perempuan sama aja. Cuma kadang-kadang jadi kok jadi perempuan semua ya gitu, padahal kita nggak janjian gitu, tiba-tiba aja. Nah, ini ada beberapa tokoh yang saya mau sebutkan, sangat penting. Wiwi Chok, beliau diaspora Indonesia hebat, landscape arsitek, kerja di Gemeente Rotterdam, yaitu di Pemkot Rotterdam. Kemudian Ibu Hasti Tarekat, pasti banyak yang sudah tahu, expert bidang heritage. Dan Pauline Budianto, teman baik saya, expert di community building. Dan slums empowerment. Jadi ini kita berkolaborasi, bekerja sama ke proyek-proyek kedepannya juga, selain melakukan kegiatan diaspora, yaitu berupa acara-acara, tapi juga melakukan pilot proyek bersama. Salah satunya Kota Tua Creative Festival menjadi bagian dari Livable Cities juga, yang kita lakukan 2014. Ini sebetulnya acara untuk menggairahkan memakai ruang-ruang yang belum terpakai di Kota Tua. Jadi ada 6 bangunan yang kita aktivasi dengan pameran seni, dengan pameran arsitektur, dengan musik, ada Daniel Sahuleka, Payung Teduh, ada teater, Koma juga ikut, dan ini semua yang bertanggung jawab adalah 3 wanita di kanan bawah, ini di bidang kreatif, yaitu Windy Salomo, dia art curator, saya dan Diana, kita arsitek. Nah, ini kebetulan didukung oleh Ibu Mari Pangestu. Sekarang beliau salah satu managing director di World Bank, dulu jabatannya di Menparekraf. Jadi tanpa dukungan ini semua tentunya tidak bisa, dan juga kedutaan Belanda juga ikut membantu, dan juga banyak sponsor lain. Tetapi ini lumayan itu ya, untuk kami bertiga yang tidak berpengalaman, akhirnya kami banyak nombok juga sih di acara ini. Tapi 20.000 orang datang dalam satu weekend, dan itu merupakan salah satu kegiatan aktivasi Kota Tua yang boleh dibilang cukup berhasil. Karena setelahnya pihak konsorsium Kota Tua kemudian merevitalisasi beberapa bangunan yang memang juga sudah paralel berjalan. Tapi kemudian saya pikir itu menjadi sesuatu yang baik untuk dilanjutkan dengan kita memberi sampel bagaimana sih Kota Tua itu kalau hidup dan menjadi tempat kreatif. Supaya lengkap, saya sertakan juga sampel dari Future Cities Lab yang sedang kami kerjakan saat ini. Future Cities Lab ini menarik, jadi adalah gabungan dari ETH Zurich di Switzerland, buka di Singapura, diakomodasi oleh NUS dengan pendanaan dari Presiden, jadi National Research Fund dari Singapura. Oke, jadi ada beberapa pekerjaan. Kebetulan di modul kita ini rasio staff wanita dengan prianya 5:2. Jadi ini female friendly nih environment-nya. Kebetulan aja. Nah, jadi kita ada beberapa proyek, salah satunya rumah tambah di Batam yang mungkin sudah beken. Saya sendiri tidak terlibat, tapi tim yang sebelumnya terlibat, dan sekarang dilanjutkan scalability ke tempat-tempat lain di Jawa.
Nah, sekarang saya pengen sharing sedikit project Shell. Shell ini approach-nya socioclimatic. Jadi misi kita ini skalanya mau seperti apapun, pokoknya berguna buat neighborhood, buat environment, sama komunitas. Jadi proyek kita skalanya mulai dari yang paling kecil, ada yang 70 meter persegi, ada juga yang master plan. Buat Shell itu, kita mencetuskan yang namanya socioclimatic spaces. Jadi ruang-ruang itu harus socioclimatic, terutama di konteks tropis. Karena proyek kita banyak di Indonesia, dan itu penting. Dan ruang yang teduh itu adalah ruang sosial. Kalau ruangnya kepanasan, nggak ada yang mau main. Nggak ada yang namanya multi-programmatic arsitektur tanpa shading, pengawaan, passive energy, airflow yang baik. Sehingga itu menjadi penting, dan kita coba terapkan di proyek eksperimental kita, microlibrary. Jadi, Shell membuat suatu inisiatif, microlibrary, selain juga tentunya ya proyek-proyek lain dari klien dan kolaborator, tapi micro library ini tempat kita bereksperimen, mencoba berbagai material, cara desain dan lain-lain, form finding. Dan penting untuk kita sadari bahwa mendesain di Eropa itu berbeda sekali dengan mendesain di konteks tropis Indonesia. Jadi proyek kita di Passau adalah sebuah villa tahun 2012 itu freestanding di overlooking Sungai Danube, dan itu mau memasukkan cahaya sebanyak-banyaknya, dan apalagi kalau winter, dan itu menghadap selatan, dan path mataharinya, sun path-nya itu berbeda dengan Eco House yang kita desain di Bandung. Dua-duanya sama-sama rumah, tapi konteks urbannya juga berbeda, dan cara cara matahari memasuki angle-nya juga berbeda. Dan kita butuh cross ventilation. Kalau yang sebelah kiri maunya insulasi dingin gitu, tapi mesti bisa dibuka kalau summer. Kalau yang sebelah kanan di Indonesia kita maunya cross ventilation, AC sedikit, seminimal mungkin, plants, green roof membantu, dan banyak shading. Jadi kita dengan berbagai project ini menemukan beberapa archetype-archetype ruang yang kita ulang-ulang tanpa menyadarinya, dan kita ketika kita koleksi itu kok kita ternyata punya apa yang namanya menciptakan ruang-ruang semacam ini. Jadi arketip Kuschelecke. Kuschelecke itu bahasa Jerman, artinya Kuschel itu peluk, Ecke itu sudut. Jadi tempat sudut peluk, tempat orang peluk-pelukan. Itu biasanya di TK anak-anak itu ada namanya Kuschelecke. Jadi ruang yang ada karpetnya, ada bantalnya, itu buat anak duduk-duduk di situ. Itu kita coba terapkan di beberapa proyek kita. Karena itu kalau di ruang publik bisa ada ruang yang private seperti ini kan menarik gitu. Jadi kayak urban living room, dan kita coba terapkan di taman film, di beberapa micro library, dan juga di pameran. Ada teman kita nih, Mas Dedi, duduk sama anaknya di situ. Anaknya waktu itu masih kecil, sekarang udah besar. Kemudian ludic space. Jadi ini Homo Ludens, Johan Huizinga, pemikir Belanda itu mengatakan, ya kita masa homo faber aja, kerja-kerja terus, kapan mainnya gitu kan. Jadi permainan ludens, ludic space itu perlu sekali, dan kita coba terapkan di beberapa proyek ruang publik kita. Ini ada beberapa foto di alun-alun Cicendo, dan juga di micro library. Kemudian yang lain kita temukan bahwa kita suka pekarangan, karena kita di desa, di kampung, di kota yang rumahnya masih ada pekarangan, itu bagus, harus dipertahankan. Jadi suatu peta kecil, apakah di belakang halaman, di depan, atau kalau mau diangkat ke atas atap karena tidak ada tempat, bagus juga. Jadi kita coba pekarangan, suatu petak di mana hijau itu tetap ada. Dan kemudian selasar. Selasar adalah suatu archetype ruang yang sangat tropis sekali. Dan itu seperti teras tapi bukan, jadi koridor tapi bukan, karena selalu ada pertukaran udara, dan kiri kanannya tidak tertutup, bisa terbuka, dan sangat baik bila diterapkan sebagai urban context, itu bisa menjadi menghubungkan berbagai macam bangunan. Jadi selasar itu penting sekali konsep di kami. Dan juga Halle itu sejenis marketplace, ruang terbuka, bentang lebar, dan juga teatron, di mana stepping itu ternyata ruang yang sangat sangat berhasil untuk mengumpulkan orang untuk duduk di situ,
bila mana ruang publik ada teatronnya, seperti amfiteater sebetulnya. Dan yang di tengah ini yang ada proyektornya di bawah itu adalah misbar di Purbalingga, proyek Backcraft. Selanjutnya ada juga plato, bahwa bangunan ditinggikan, diberikan suatu platform supaya bisa diapresiasi dan ada pencapaian ke atas. Itu agak klasik sih, tapi kita menemukan itu masih bekerja, masih berfungsi dengan itu efektif gitu, suatu teknik plato ditaruh di atas tidak selalu efektif, tapi pada kondisi-kondisi tertentu efektif. Dan juga courtyard, jadi courtyard itu selalu berhasil lah dimanapun sebetulnya, karena courtyard itu adalah ruang void di tengah-tengah messing yang membuat kita menjadi lega. Selain itu juga untuk pengudaraan stack effect dan sinar matahari sangat optimal sekali. Demikian. Jadi saya kebetulan kalau masih ada waktu saya ingin sharing project yang kliennya banyak wanitanya. Jadi menarik nih. Jadi akhir-akhir ini banyak klien-klien yang dipimpin wanita itu datang kepada Shaw. Ini mungkin kebetulan banget aja. Nggak ada hubungannya dengan karya-karya kami, karena menurut saya ruang itu tanpa gender. Desain arsitektur itu nggak ada hubungannya sama gender sebetulnya. Jadi ini kebetulan aja di PUPR, menurut saya banyak sekali wanita-wanita berprestasi yang saat ini sedang naik. Mulai dari dirjennya, kemudian banyak direktur juga wanita, dan juga subdirektoratnya juga banyak yang wanita sekarang. Dan waktu kita diberikan assignment asrama mahasiswa Nusantara, di Surabaya, kita mengerjakan basic design. Nah, jadi kita setelah basic design ini dilanjutkan oleh pemenang tender, Tisaga Konsultan, yang kebetulan arsiteknya juga project leadernya wanita gitu. Jadi nggak tahu kenapa, ini kebetulan aja. Ini 9.000-an meter persegi gross floor areanya. Kebetulan site-nya hampir 1 hektar di Surabaya. Dan ini suatu inisiatif dari Badan Intelijensi Negara yang cukup baik. Jadi ini adalah tempat asrama buat mahasiswa dari pedesaan, perkotaan dikumpulkan menjadi satu dari seluruh Nusantara, dari seluruh Indonesia. Jadi ada yang dari Jawa, ada yang dari Papua, ada yang dari Sumbawa, ada yang dari Kalimantan, dari mana-mana, semuanya dipilih yang terbaik dan untuk bisa tinggal di asrama ini untuk berkuliah di Surabaya. Jadi kuliahnya kan banyak, ada banyak kemungkinan, dan posisi AMN ini strategis di mencapai ke universitas-universitas tersebut. Nah, ini build-up plan-nya. Jadi ada 4 lantai di mana kita berusaha supaya messingnya itu seperti teras, dan ini dipisah ada blok pria dan wanita. Jadi di bawah semuanya terhubung satu sama lain karena merupakan fasilitas-fasilitas. Ya, jadi penampilannya seperti ini, aerial view. Dan buat kita ini menjadi penting karena kita coba menerapkan inspirasi dari lokalitas yang ada, karena Nusantara ya, Nusantara. Jadi ada teras-teras hijau, masa bangunan diangkat seperti rumah panggung, messing dipecah-pecah supaya tidak jadi satu blok yang besar monoton, tetapi menjadi beberapa blok yang kecil mengelilingi suatu ruang terbuka begitu. Dan ada ke Papua. Karena sebenarnya dulu tuh asrama-asrama dipisah. Jadi ada asrama Papua, asrama Jawa gitu-gitu kan. Kayak sebelum Sumpah Pemuda ya berarti. Tapi masih terjadi. Jadi ini inisiatif pertama sebetulnya yang mau mencampur dari pemerintah loh ya. Pemerintah pusat maksudnya. Mencampur berbagai suku dan background. Supaya ditargetkan ada berapa persen dari berbagai daerah gitu. Jadi ini mirip ya dengan HDB positive selection gitu mungkin ya. Jadi biar nggak bergaul dengan teman sesama yang berbeda suku gitu. Nah ini tapi kita memberikan perhatian khusus bahwa ruang-ruang ini cukup fleksibel sehingga fasilitas yang ada di lantai dasar, kemudian mulai dari lantai 2 ke atas itu adalah
ruang-ruang untuk asramanya itu bisa berfungsi dengan baik dan bisa memenuhi, memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan mahasiswa dari manapun. Jadi multi-interpretatif, banyak ruang bermain, ada tempat berinterpretasi, ada tempat peribadatan multifungsi. Jadi ada untuk semua agama, walaupun ruangannya cuma dua, jadi mesti di-share, tapi ada berbagai macam. Nah, ini prinsip arsitektur hijau terbatasnya, bukaan terbatas untuk menghindari overheating di barat timur, green screen shading, dan juga stack effect, cross ventilation, tidak pakai AC, hanya pakai kipas angin saja, dijamin oke. Dan ini dari ground floor, aktivitasnya bisa buat study area juga, ada void, jadi suatu void yang kita desain supaya pengudaraan, pencahayaan lebih baik. Dan ini rasanya kayak di hostel mungkin ya, daripada di kos-kosan gitu. Jadi itu yang kita ingin capai, juga di setiap lantai juga masih ada void menerus yang membantu memberikan cahaya. Jadi syukurnya ini di-approve sama PUPR, dan melalui berbagai proses review, sedang dibangun saat ini. Oh, ini di depan nih ada plaza buat taman gitu, taman buat interaksi mahasiswa, jadi bisa buat graffiti, ekspresi, artwork di situ. Bisa juga recycling artwork dan macam-macam. Nanti perlu ada kegiatan yang baik dari BIN, karena ini infrastruktur, tapi terus mesti diisi gitu dengan software-nya, gimana itu suatu kerumitan tersendiri. Kita menggayat teman kita, Pauline Budianto, arsitek komunitas yang memang sudah sering ke Papua, dan mendapat masukan juga bagaimana sebaiknya untuk membuat ruang-ruang yang lebih fleksibel dan lebih free gitu, nggak mengekang. Jadi sedang dibangun saat ini, PT Tisaga dan kontraktor juga kerjasamanya baik sampai akhir. Jadi meskipun kita cuma di-hire di basic design, itu masih ada interaksi sampai sebelum pembangunan. Kita belum supervisi ke sana, tapi mudah-mudahan bisa. Sejauh ini itu cukup baik. Nah, ini nih ada dua proyek lagi, Xiao, yang kliennya perempuan, dipimpin oleh wanita gitu. Ini kebetulan aja. Yang sebelah kiri ini di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sebelah kiri mau buat ikon seperti ini. Isinya museum di antara komersial yang mereka buat. Sebelah kanan ini concert hall dan theater hall untuk di Jakarta. Jadi untuk selanjutnya coming soon, mungkin berikutnya akan kami update lagi. Terima kasih banyak, Atuk Suksma, Turun. Terima kasih. Baru saya mau ingatkan, kita dibatasi waktu, ternyata sudah sampai di slide terakhir. Terima kasih, Bu Daliana. Baik, terima kasih. Menarik yang disampaikan. Kemudian nanti untuk rekan-rekan peserta talk show online pada siang hari ini, nanti dipersilakan menyampaikan pertanyaan. Nanti pertanyaannya bisa lewat chat room, diketik jika tidak mau open mic. Nanti sertakan nama, kemudian pertanyaannya. Sedangkan yang opsi kedua boleh raise hand nanti setelah sesi presentasi yang ketiga. Saya persilakan nanti raise hand, akan saya bantu untuk buka audio dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Baik, untuk yang ketiga, yang terakhir, last but not least, Ibu Rizka. Sudah siap, Ibu? Siap, selamat siang. Kedengaran nggak? Aman, kedengaran. Aman, oke. Udah mulai ya, aja ya? Sebentar, saya izinkan, ya. Saya menyampaikan sedikit saja. Resumenya dari Ibu Rizka. Jadi, Ibu Rizka ini seorang project manager dengan pengalaman profesional kurang lebih 15 tahun, kemudian berperan dalam beberapa proyek pemenang penghargaan di lingkup hospitality, residensial, dan komersial di berbagai kawasan di Asia. Untuk latar belakang pendidikan, beliau sempat mengenyam pendidikan di Wollongong West Public School di Australia, ini pada tahun 90 sampai 94, kemudian melanjutkan pada program Sarjana Arsitektur di ITB, ini selesai pada tahun 2005, kemudian melanjutkan studi master degree di bidang project management di National University of Singapore, ini lulus pada tahun 2010. Untuk perjalanan karir sudah terbentang dari tahun 2005, dari intern di Urbania Indonesia, kemudian junior urban designer di Center of Urban Design Studies di Bandung.
Architectural Assistant di DP Architect, DPE LTD Singapore, kemudian di HB Design, di DCA Architect, DPE LTD Singapore, kemudian yang paling update sekarang dari tahun 2016, beliau di WATG Singapore Incorporated, dari sebagai project coordinator, kemudian project manager, kemudian menjadi associate sejak Agustus 2021. Untuk project ini tersebar di beberapa wilayah di Asia, ada di Vietnam, kemudian juga ada di Rusia. Untuk professional certification, beliau juga adalah salah satu anggota dari Ikatan Arsitek Indonesia Divisi Singapura. Nah, demikian secara singkat saya sampaikan CV dari Ibu Rizka. Saya persilakan, Bu. Kayak sudah nggak sabar mau menyampaikan presentasinya. Silakan. Terima kasih, Om Swastiastu. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Ini mungkin agak anti-klimaks ya, jadi saya mohon maaf dibanding yang presenter sebelumnya, which is they both actually my inspiration as well. Jadi ini toning it down a little bit dan a little bit more grounded dan lebih santai gitu ya. Saya share screen sebentar. Kelihatan ya? Ya, sudah terlihat dengan baik. Okay. Oke, jadi acara ini berjudul Emansipasi Wanita di Dunia Arsitektur Global atau Female Emancipation in the Global Architecture Practice. Yang mau saya lakukan itu nge-dissect ini judul dulu, and at the same time sharing my own experiences and journeys, yang sebenarnya perjalanannya masih panjang, jadi semoga ini bisa resonate with some of you yang ada di sini. Pertama-tama emansipasi wanita atau female emancipation, yang saya mau highlight di sini itu frase ini sendiri, this term emansipasi wanita atau female emancipation, dan sebenarnya sangat disayangkan gitu, emansipasi wanita itu kata-kata ini selalu diulang-ulang, karena sebenarnya kalau misalnya in society, if this term female emancipation is still generally used, berarti equality itu belum tercapai. Dan karena emancipation equates to liberation atau pembebasan, jadi kita harus bertanya, kita sebagai wanita, saya suka mengadres itu, why do we still need to be liberated? Kita sebenarnya harus dibebaskan dari apa sih gitu, untuk bisa achieve whatever it is we want to achieve in this profession. Jadi constraints-nya ada beberapa, ada regulatory, bisa jadi ini karena law atau tatanan negara atau sesuatu yang systematic yang nge-prevent women from growing or achieving what they want to achieve atau progressing. It, bisa juga beliefs atau someone's beliefs imposed upon you atau your own beliefs. Dan paling general itu social. Jadi social constraints. Sesuatu pressure social yang dipaksakan kepada seorang wanita untuk menghalangi dia untuk menjadi apa yang dia aspire to be. Atau itu mungkin juga personal. Ini sering juga karena a patriarch society membuat wanita secara personal nggak pede untuk keluar dan achieve her goals. Semua ini tiap wanita berbeda. Satu wanita secara individu dengan wanita lain, itu kontekstual juga di satu negara, beda dengan negara lain. Dan saya mau ke pengalaman saya pribadi di sini. Saya Jawa, 100% orang Jawa. Ayah ibu saya berasal dari desa. Dan dengan begitu, saya dibesarkan di keluarga yang cukup sederhana. Dari tahun 1800-an, 1900-an, di zaman Kartini kan ya, ini hari Kartini, jadi wanita itu dikenal sebagai Wongguri. Kalau misalnya tahu traditional joglo gitu, di daerah depan itu kan daerah yang semi-public. That's a men's realm. Women's realm is at the back. Service. Jadi kalau post-war America bisa bilang women belong in the
future. Begitulah mirip-mirip konten dengan wanita, wanita tak. Jadi a secondary role in the household. Dan saat ini wanita udah keluar dari household kan. Udah pergi keluar berprofesi. Dan kadangkala itu juga menjadi sebuah constraint. Pada saya sendiri, saya fortunate enough karena keluarga saya, ayah saya, ibu saya, kakak saya, punya big dreams dan aspirations juga. Dan orang tua saya selalu mengatakan kalau we can, my sister and I can be anything we want to be, dan chase our dreams. Dan, jadi itu bekal buat kita dari kecil sampai besar. Kadang kita fortunate juga lupa soal gender gitu. Jadi gender stereotyping di rumah sendiri itu nyaris tidak ada. Social pressure of gender roles, itulah yang ada buat saya pribadi. Coming back to Kartini ya, saya mau tie-in juga dengan hari ini. Kartini's quotes are amazing, itu relevant banget di saat sekarang pun gitu. Sekolah-sekolah saja tidak dapat memajukan masyarakat, tetapi juga keluarga di rumah harus turut bekerja. Lebih-lebih dari rumahlah kekuatan mendidik itu harus berasal. Jadi it's a fact in my own personal experience juga ya. Kemudian emansipasi wanita di dunia arsitektur. Jadi kita ke fokus ke architecture practice. Latar belakang saya sendiri, dan saya ngambil sampel ini dari nanya teman-teman gitu. Saya teknik arsitektur ITB 2000, sebagian dari teman-teman 2000 ada di acara ini sekarang. Out of the 74 students yang ada di angkatan saya, 35 female. Jadi itu 50% yang more or less itu mirip-mirip dengan students in other universities all over the world, in the UK, US, and an average is about 50% of females. Within the 5 years, jadi sekolah arsitektur tuh susah gitu. Kita semua tahu itu susah. Dan within 4 or 5 years setelah kita mengalami proses itu, banyak yang merasa aduh, disinterested gitu, atau unqualified, nilainya nggak begitu bagus, jadi mundur. Dan itu imbang, cewek dan cowok imbang, sampai saatnya graduation. Nah, setelah graduation itu apa yang terjadi 17 tahun kemudian? Dan by practice, saya sih lebih fokusnya ke consultancy, architecture consultancy. Cuma 3. Terus saya nanya-nanya, kenapa sih gitu mundur? Ya, sebenarnya nothing new ya, kita sering berdiskusi ini juga. Primarily alasannya itu long hours dan low salary gitu ya. It's a common problem in the industry gitu, kan kita juga semua tahu. Tapi ada juga yang shift of priorities, ada anak di rumah atau tanggung jawab lainnya. Newfound passion juga ada. Termasuk ada juga yang jadi fashion designer atau graphic designer gitu, jadi new fan passion happens. Tapi yang saya mau cari tahu, mau gali-gali lebih dalam ini, 3 orang, 1 saya, 2 yang lain gitu, apa sih yang bikin mereka bertahan gitu? Jadi kemudian saya menemukan ini. Ini adalah 4 phases of women's careers yang saya dapatnya sebenarnya dari Forbes, ditambah-tambahin setelah saya tanya-tanya ke teman-teman sendiri dan berdiskusi dengan sesama arsitek wanita di Singapura. What happens in a common progression of a woman's career? Gitu. In her 20s, dan ini mirip cewek dan cowok, in her 20s, usually, disitulah ambisi itu ada. Dua-duanya sama tuh, abis lulus ambisius, pengen mencapai sesuatu. Dan itu ambition is something that kadang kesannya negatif. Why do women have ambitions? Gitu. Sering juga ditanya karena social pressure itu sendiri, women belong in the home. Kan? Sedangkan a woman to have an ambition is considered somewhat negative sometimes. Dan saya sih mau highlight, that's not a good thing. Women can have her own ambitions as well. It's equality. You gotta have ambitions to know your goals, to move ahead. Dan begitu di saat 20-an sampai 30-an ini,
both men and women have that spirit to explore, to grow, to learn, dan mereka kita baru dapat uang gitu pada saat ini. Terus kita dapetin sense of freedom dan independence itu juga. Jadi yang atas ini internal itu yang dialamin a woman typically gitu. Jadi yang eksternal di bawah ini itu what needs to be supported externally from the outside world, baik dari organisasi atau dari firma, company, biar a woman can progress for these milestones, these 10-year milestones that I'm explaining. Nah, untuk mencapai itu harus ada mentorship dan knowledge. Di saat umur 20-an sampai 30-an itu very very important, karena disitulah semangat untuk mencari tahu dan belajar itu ada. Setelah itu, a woman in her 30s, disinilah ini agak beda cowok dan cewek. A woman in her 30s, that's when family and career both come into play. Sometimes it clashes in a way. Motherhood comes on. Domesticity, social and family responsibilities. Dan di saat itulah yang dibutuhkan dari kantor atau organisasi atau apapun yang mendukung karir, wadah karir this woman adalah flexibility. Misalnya dia mesti ke dokter untuk cek pregnancy. Jadi dikasih waktu nggak sama kantor untuk melakukan itu dan balik lagi dan nge-offset waktunya sambil memenuhi tanggung jawabnya misalnya. Security, apakah kerjaan dia itu masih ada saat dia balik dari maternity leave misal. Dan balance dari life and work. Dan ini something that's difficult, betul sekali balance, karena again kita ada di profesi yang long hours kan, lembur-lembur itu general. Tapi gimana memenuhi tanggung jawab itu, entah dia merubah sistem kerjanya agar efisien, sebuah kantor harus mengaccept itu gitu. If it works, it works kan gitu. Kalau tanggung jawabnya dipenuhi, why not gitu. Okay. Nah, ini antara 30s dan 40s kan. Pas mencapai umur 40-an, disinilah saat di acceleration. Jadi anak-anak mungkin sudah mulai besar, jadi bisa fokus kembali ke karir. Jadi ini refocusing based on the foundations built in her 30s and her 20s gitu. Dan disinilah leadership and coaching itu mulai seorang wanita mulai give back to the organization, to the company, or the place of work basically. Dan kemudian umur 50-an yaitu the peak of her career. Nah, di antara ini semua yang dibutuhkan landasannya sendiri adalah equal opportunities. Kalau misalnya nggak ada equal opportunities ini, semuanya bakal obsolete, gitu ya. Nah, bagi saya how it started, how I first got to know architecture sendiri gitu, adalah di arsitektur IPB. Saya angkatan 2000, lulus 2004. Dan di saat itu udah ada female figures, role models di jurusan arsitektur sendiri. Female head of department, Ibu Himasari Hanan. Kemudian many inspiring female lecturers yang jadi role models buat saya, yang masih saya kontak sekarang. Ada Bu Ririn, Bu Lili, Mbak Widi, Mbak Indah, to name a few. Dan mereka sangat inspirational. Jadi to know these figures itu penting buat seorang wanita seperti saya, karena itu representation, a representation that women can lead, that I can be like them one day. It gives us women, young women, hope. Dan in average 50% female students are female in each batch. Dan surprisingly di waktu saya lulus, dua orang di angkatan saya yang cum laude, dua-duanya wanita. Nah, sekarang saya di WATG, a global multidisciplinary design firm. Jadi kita sebenarnya nggak cuma arsitektur, kita juga ada strategi, master planning. So saya juga di kantor yang sama,
arsitektur, landscape, interiors, dan kita founded in 1945. Jadi kita udah berdiri sejak Indonesia merdeka gitu. Kita 500-an orang all over the world, 8 offices, 3 continents. Jadi udah been around for a while, pretty established. Staff yang wanita kurang lebih 49%. Jadi equal. Dan statistik yang menarik adalah managing directors ada 67% globally. Women. 3 of 8 senior leaders, jadi ini associate vice presidents atau vice presidents, senior leadership roles are women. Dan 40% associates and senior associates, yaitu yang pre-level leadership positions are women, including myself. Nah, saya mau highlight lagi di sini, your presentation adalah role models gitu. Yang saya asalnya tadi di ITB, ada women juga as leaders. Jadi di on the academic side dan sekarang professionally it can happen again. Women can thrive. Terbukti dari data-data ini kan. Dan jadi itu representation opens up a lot of doors for possibilities and probabilities for women. Kemudian kita ke globalnya ini sendiri, emansipasi wanita di dunia arsitektur global. Dan saya mau balik lagi ke saya gitu, perjalanan saya sendiri mulai dari 20s and 30s. Saya belum mencapai 40s and 50s, jadi saya gray it out dulu gitu. Okay, first in my 20s. Sebelumnya saya mau highlight ini juga. Jadi ini stereotype Indonesian woman in the workplace yang sering banget didengar. Ini juga saya tanya-tanya dari fellow female architects di Singapore dan abroad ya, yang apa sih gitu stereotype yang dianggap orang luar ke wanita Indonesia, dan biasanya bikin shy gitu, biasanya nggak ngomong, diem, malu-malu gitu, terus konservatif, ada tameng, jadi susah buat membuka diri gitu. Uneducated, karena ya mungkin universitasnya nggak pernah mereka dengar. Submissive, jadi iya-iya aja, nurut-nurut aja. Dan passive, dan itu ya nggak berani berpendapat. Gitu. Okay, in my 20s, I had the ambition myself, right? Saya dari lulus ITB, kemudian kerja di PSUD sebentar, dan dapat opportunity buat interview untuk DP Architects di Jakarta. Jadi saya nggak punya uang untuk ke Singapura untuk interview. Waktu itu juga nggak seramai sekarang orang-orang Indonesia kerja di Singapura. Tiket masih mahal gitu. Dan opportunity-nya datang waktu director Mr. Wu datang ke Singapura, datang ke Indonesia, ke Jakarta untuk interview. Jadi saya ke sana, ini juga dari kabar dosen saya, Ibu Lili. Terus waktu saya datang untuk interview, ada a line of people waiting to get interviewed, dan saya yang terakhir. Saya paling kecil, paling inexperienced, portfolionya paling tipis. Dan terakhir, ngeliatin orang-orang satu-satu masuk ke ruangan buat interview. Very intimidating, tapi saya pengen dapat kerjaan ini karena saya mau, I want to change the skyline of cities and I want to go global. Itu main goals saya sendiri. Jadi I just went and did it. Itu udah malam banget, udah ngantuk, dan saya terakhir. And I found my voice, I found my confidence to go up to the two directors, and I got the job. Saya nggak pernah keluar negeri sendiri sebelumnya. Jadi saya memang spend a bit of time di Australia waktu SD. Tapi ya itu out of a scholarship that my father has gotten. Nggak se-lavish yang mungkin dibayangkan karena one scholarship divided into 4 people. Jadi kita juga struggling di sana financially gitu. Jadi ini kita benar-benar nggak tahu
how does it feel like to work overseas? How much money are you supposed to negotiate your salary? Gitu nggak tahu. Jadi it's a leap of faith benar-benar untuk saya pergi ke Singapura sendirian dan berusaha survive di situ. Ini beberapa proyek yang saya kerjakan, Central Park Jakarta, BP Architects, dan City Tower Jakarta. Dan kalau misalnya balik lagi ke my own ambition, kan, did I change the skyline of cities? Well, yes, I did. Tapi itu melalui perjuangan yang sangat-sangat berat pada saat itu. Adaptation, bagaimana I navigate myself around being in this huge corporation with multiple people dan kerja keras yang sangat-sangat intensif gitu. Kemudian saya ngumpulin uang di DP, itu tujuannya emang beberapa tahun untuk put myself to school karena saya mikir saya harus S2 dan saya mau S2 di luar negeri. Dan what the only place I can afford is Singapore. Jadi saya masuk NUS di project management karena saya pengen running projects gitu. Dan saya lulus, kemudian join HB Design as a project architect. Jadi HB adalah founded by Mr. Hans Brauer. Dia adalah executive di Foster and Partners dulu yang creating his own practice. Specifically for residential and small scale commercial buildings. Dan saya menghandle project ini salah satunya Marburg Kaira di Pune, India. Di saat itulah saya menemukan my love of travel karena hampir tiap bulan bahkan ada satu bulan di mana saya mesti bolak-balik India, Malaysia tiap minggu. Saya traveling tiap bulan India, Malaysia, primary. Dan itu opened up my eyes into how do I deal with different people of different backgrounds? How do I communicate? How do I lead a project when I am, and how my voice can be heard, basically. Jadi disitulah saya belajar itu. Dan in retrospect, yang saya pelajari, yang saya dapat in my 20s adalah ini ya, exploration and growth. Dan itu dilakukan oleh saya taking a leap of faith to go to Singapore, which is probably the best decision I've ever made in my life so far. Dan itu life changing banget gitu. The freedom and independence I got, karena saya itu pertama kalinya saya pisah dari orang tua. And that self-discovery itu benar-benar berharga, terutama bagi seorang wanita in her 20s. Jadi setelah saya lulus, kayaknya Daliana juga nge-highlight the need of travel dan the exposure to the world itu penting banget. Dan saya mutusin dengan sisa uang yang saya punya dari hasil tabungan saya kerja di DP itu, I have to travel, I have to see the world. Dan saya spend 2 bulan. Backpacking di Europe saat itu. Uang saya pulang-pulang habis, saya mesti ngomong ke calon suami saya, kalau saya pulang, saya nggak ada tabungan lagi ya. Gitu. Terus dia setuju, jadi oke, okay, I went ahead with it. Gitu. Dan itu self-discovery yang penting buat saya pribadi. Kemudian learning from challenges. Jadi kalau di sini ada yang kerja di Singapura, pasti tahu the challenging environment it is, the competition yang it's a whole different level of competition. Dan itu susah sekali to navigate your way, find that place where you can grow. Karena satu company dan company lain itu berbeda. Dan yang mau saya highlight di sini juga, I've always been in a corporation dari awal saya lulus sampai sekarang. Dan itu dari satu company dan satu company lain, it is very different. You face different challenges. Dan yang paling challenging adalah how do you navigate yourself into growing in those companies. Okay. Dan
manfaatnya, the ability of learning from the best talents in the industry. If you're in a big corporation that's been around for years and years, the best talents are there. Jadi gimana menggali ilmu dari mereka itu sendiri untuk dimanfaatin oleh kita dan dibawa kalau misalnya kita pindah ke tempat lain. And exposure to corporate standards and practices, and that is very, very important. Again, it's part of learning from the best. And a corporation yang udah established dari dulu will have those in place. Jadi kalau misalnya mau bikin sendiri, a firm sendiri gitu, bisa belajar dari ini juga. Okay, dan in my 30s, ini mungkin saya berbeda dengan wanita-wanita lain, karena in my case, I have not gone through motherhood, though I tried. Dan itu have an association to my health and well-being at that time. Jadi in my 30s, that was a challenge for me. Dan disitulah masih sama kayak yang ini, karena saya butuh flexibility, security, and balance in my career. Saya juga memutuskan untuk kayaknya saya butuh ilmu that back end of the design process. Saya mau pengalaman konstruksi dan construction administration. Makanya saya join DCA Architects di Singapura. Itu local company yang biasa kerja bareng arsitek-arsitek handal dunia seperti KPF, SOM, Daniel Lipskin. Ini project yang saya kerjakan, Maple Tree Business City 2, bareng DCA for 4 years, dan itu tempat Google HQ Asia. Dan saya juga terlibat dalam fit-out buat Google. Nah, tentunya pada tahu soal ini, the design process. Jadi yang saya mau highlight di sini adalah dari awal, pas awalnya ini, conceptual design atau design development, things that are not on the ground, itu relatively gender balanced. Gitu. It's a neutral proving ground. But when you get to the end, construction administration, when you're dealing with contractors and you're dealing with these old men that are your consultants, your engineers, that's when it's more male dominated. Dan di situ environment-nya beda. How do I position myself as a woman to lead a project is different. Dan di situ mungkin ada hal-hal semacam ini, misogyny, gender bias and harassment. Saya di Singapura cukup protected karena ada laws yang protect saya saat di site untuk tidak mengalami hal-hal tersebut. Contohnya kalau misalnya ada yang whistling or catcalling me on site, I could always report that person will be fired immediately. That's the law. Jadi itu sangat stringent in that way. Ada juga whistleblower policy. Itu juga memprotect wanita kalau mengalami harassment in the workplace. Dan tentu saja how you position yourself as a woman, you would need to have the skills, knowledge, experience, and that skill of communication to be, in a way, convincing, assertive, whatever it takes for people to do what you want them to do. Jadi ini yang saya pelajari waktu ada di site. Terus saya kemudian setelah bangunannya selesai, 4 tahun tuh, saya mikir lagi, what process do I want to focus on? Gitu, saatnya fokus kembali to what I like. Dan disitulah saya meninggalkan DCA dan join WATG because I want to focus on what I love to do. I love to travel. I like to meet people of different backgrounds. And I like to manage design. I like to manage projects. So that I want to handle a project. I want to handle a team. So that's what I'm doing. That's what I love to do. Ini beberapa proyek yang saya kerjakan di WATG. Ada banyak lagi. We also do a lot of projects in Bali. Dan ini Hoyana Integrated Resort di Hoi An.
udah buka. Jadi kalau misalnya ada yang berniat ke Hoyan untuk liburan, silahkan, it's a beautiful city. Kemudian ini juga Intercontinental Halong Bay yang sekarang lagi under construction. Saya juga scheduled to go on site in 2 weeks. Jadi semoga design intent-nya di-deliver dengan baik oleh local architect. Dan yang saya dapatkan in my 30s so far adalah ini. Jadi understanding the importance of company culture is very, very essential. Satu company dan company lain itu berbeda. Yang mana yang suitable untuk kita untuk bisa maju. Dan ini berlaku juga wanita dan pria. Karena bisa jauh berbeda yang satu dan yang lain. The value of trust. A value of trust that the company gives to you enable for you. It to enable you to execute the work. Dan saya waktu in my 30s itu butuh flexibility, dan flexibility itu butuh trust. Apalagi sekarang di zaman pandemic yang kita work from home, jadi that level of trust itu harus ditingkatkan. The importance of self well-being ini lebih lagi sekarang di zaman pandemic ini, dan itu penting buat kita semua. Focus, knowledge, and interest. Jadi, kayaknya Mbak Asri juga nge-highlight ini. Jadi, we have to know ourselves to understand what we want to do. Gitu. Jadi, to pursue our interest and expertise. Karena profesi ini sangat luas. Kita bisa fokus ke hal yang satu atau satu hal yang jauh berbeda. Itu bisa aja. Gitu. Jadi, in order for us to do that, we have to know ourselves. What do we like to do? Kemudian, understanding the need of developing knowledge and skills outside of design and projects to further advance. Dan ini juga penting, networking penting, communication skills penting, business development penting juga, marketing skills penting juga. Dan ini harus dikembangkan juga if we want to progress in our careers. Perjalanan saya masih panjang, 40-an, 50 tahun, nggak tahu. Jadi ya semoga aja I'm on the right track. What I know is that I love what I do. Itu sebenarnya yang penting buat saya sekarang. Dan balik lagi ke sini, the stereotypes of Indonesian women itu. Saya sebagai female Indonesian diaspora arsitek di Singapura gitu. Jadi saya limited di Singapura aja gitu globalnya. Dan ini juga sama sih, shy gitu. Suka dibilang kayak gitu juga waktu awal-awal. Tapi now I understand shyness can be an advantage to be mindful in relationships. Karena kalau seseorang yang pemalu itu biasanya mengobserve orang. Dan in my line of work, in project management, where I have to lead a team, I have to manage consultants, the client, I have to know them in order for me to be able to work with them. Dan kalau misalnya saya salah langkah, itu juga berbahaya. Jadi that shyness, itu bikin saya berpikir dua kali, is what I'm gonna say, how does that affect them? Conservative, ini juga sering jadi stereotype ya. Saya merasa diri saya nggak konservatif untuk standar Indonesia, but I do feel like people see me as being conservative, especially the Westerners, gitu. Jadi conservatism bisa dipikir-pikir juga sesuatu yang baik. It means we have principles, dan principles itu, pendirian itu penting di arsitektur, karena kita selling jasa kan, kita harus mengconvince our clients on the design that we're doing, and in order for us to do that, we have to stay strong in what we believe is best. Kadang ada back and forth juga kan, gitu. Kemudian uneducated, ya mungkin saya sih nggak merasa ITB is a bad school, it's an amazing school. Buat saya sendiri dan pengembangan pribadi saya sendiri. Tapi people outside don't know that. Gitu. Kadang diremehin juga.
karena they don't know our education system, they don't know what we've learned. Di saat harus manage orang-orang yang from top schools over the world, for example, we have to have the faith that we have had that run where we absorb and learn. Dan kita senantiasa belajar. Dan kita juga bisa belajar dari junior-junior or everybody else in the team. Karena, again, you know, knowledge is a never-ending process. Kemudian, submissive. Jadi, ya menurut saya sih submissive, being submissive itu karena lack of confidence kali ya gitu. Dan kalau kita didukung lingkungan yang promote confidence, jadi itu bakal diredam dengan sendirinya. Kalau misalnya passive, yang kadang orang Indonesia terutama kurang speak up karena itu a sign of respect in our culture. We just stand quiet, stand down, menghindari konflik. Dan itu bisa diadapt karena there's different ways to show respect from one culture to another. And sometimes that ability to speak up is necessary karena kita banyak ilmu juga gitu. Kita bisa contribute more kalau kita speak. Saya mau mengakhiri ini dengan quote favorit dari Kartini. Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dunia nenek moyangnya. Atau, a girl whose mind has been opened, her views are widened, she can no longer live in her ancestors' world. Jadi, most of us, if not all, pikirannya sudah dicerdaskan. Jadi, kita ada choice sebenarnya, bisa going back to how things were, atau be that agent of progression. Buat wanita-wanita, itu ada kesempatan sekarang karena kita ada di a branch of conservatism and progress. It's up to us where we stand. Yeah. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rizka. Dari ketiga narasumber saya menangkap passion yang luar biasa gitu dari bagaimana gender itu bisa punya peluang yang sama dimanapun, yang penting goalnya jelas, kemudian effortnya juga diarahkan step by step menuju apa yang mau dicapai. Nah, setelah ketiga narasumber menyampaikan apa paparannya tadi, sekarang kita mau masuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kalau ada dari Bapak atau Ibu peserta yang mau menyampaikan pertanyaannya secara langsung, saya persilakan untuk raise hand. Jadi nanti bisa open audio untuk menyampaikan secara langsung. Sembari menunggu sambil mengumpulkan ide pertanyaannya, mungkin saya akan share pertanyaan yang dari kolom chat. Mohon dibantu Ibu untuk share screen. Ya, jadi tadi saya lihat sudah ada beberapa. Oke, sudah terlihat. Ini yang di slide 1 ya. Di slide pertama, ini pertanyaannya dari gender sebelah, gitu, dari Bapak Ida Bagus Trisma ya. Pertanyaannya cukup panjang. Sebentar, mohon izin saya bacakan. Selamat pagi, terima kasih sebelumnya kepada EI Bali yang sudah menyelenggarakan webinar dengan topik emansipasi wanita di dunia arsitektur global sebagai peringatan Hari Kartini tahun 2022. Nah, ini ada pertanyaan untuk dua pembicara pada pagi ini. Yang pertama kepada Ibu Astrid Haryati. Saya sangat kagum dan bangga dengan paparan dan pencapaian yang Ibu sampaikan tadi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana titik balik atas pencapaian Ibu sehingga bisa sukses menjadi arsitek yang mendunia seperti sekarang. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa pesan dan kesan Ibu Astrid ingin sampaikan kepada generasi penerus di dunia arsitektur, terutama bagi perempuan yang berarsitektur? Itu pertanyaannya untuk Ibu Astrid. Kemudian pertanyaan kedua untuk Ibu Daliana. Menarik sekali pemaparan yang disampaikan tadi, di mana suami istri sama-sama berprofesi sebagai arsitek. Wah, ini pertanyaan saya juga. Di sini saya melihat emansipasi wanita yang sesungguhnya bisa dijadikan sebagai role model.
Pertanyaan saya kepada Ibu, bagaimana cara Ibu mengatur waktu ketika berarsitektur, ini saya anggap berkarir di dunia arsitektur ya, serta mengatur rumah tangga? Baik, itu dua pertanyaan untuk tiga pertanyaan untuk dua pembicara. Saya mohon izin kepada Ibu Astrid untuk menanggapi terlebih dahulu. Terima kasih pertanyaannya, Pak Ida Bagus Trisna. Langsung saja akan bisa saya sampaikan intisarinya bahwa pencapaian kinerja di dalam maupun di luar negeri sebenarnya kira-kira sama, tapi tentunya tantangan yang utama pada saat mendunia adalah untuk mencari bentukan suara yang otentik dari diri kita. Dari awalnya, contohnya pada saat mencari pegangan untuk menjadi bagian dari dunia arsitektur yang lebih ke desaini atau yang lebih ke arah infrastruktur. Saya memilih ke arah infrastruktur karena disitulah kegiatan kerja yang funding capitalnya cukup tinggi dan cepat sekali, tetapi biasanya design attention-nya cukup rendah. Terus kemudian juga titik-titik di mana bagaimana mencari posisi sebuah desainer di dalam dunia kebijakan publik, yang di mana secara dunia politik itu tebal intinya. Saya masih WNI sampai sekarang, tetapi tetap bisa menembus pemerintahan daerah dan bahkan hampir semi-nasional di Amerika. Dan juga kemudian pada saat pulang kampung ke di Indonesia untuk berkiprah di tingkat nasional juga. Mencari bentukan suara yang otentik itu yang penting. Banyak dinamikanya, karena contohnya itu hal yang sangat teringat sekali di saya adalah bahwa tidak cukup hanya menjadi desainer yang terbaik di dalam sebuah ruangan. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Saya pernah menjadi lead designer di sebuah company yang unfortunately tidak diizinkan atau tidak diminta untuk mempresentasikan karyanya. Karena pada saat itu saya memilih untuk duduk di pojok dan hanya menggambar dengan sesuatu yang terindah, yang terbaik. Tidak memikirkan bagaimana kita bisa menyampaikan suara dari jiwa desain tersebut. Sesudah, kalau aspek tantangannya ada language, itu satu hal, tapi lebih ke arah cultural expression-nya juga harus dibawa dimanapun kita berada. Hal-hal yang seperti itu yang terutama bisa menempatkan saya di tempat posisi yang strategis. Termasuk pada saat saya memimpin asosiasi landscape arsitek di Chicago, walaupun bukan WNA sana, saya bicara di DPR lokal untuk atas nama program air bersih, yang dimana secara tidak langsung wali kota Chicago nonton gitu di pojok, terus nanya itu siapa. Dan disitulah saya direkrut dan diminta dari untuk geser dari swasta ke publik untuk bisa melakukan kegiatan yang lebih meaningful dari sekedar mendesain saja. Nah, tentunya semua hal ini tidak bisa lepas dari rangkulan keluarga dan rekan-rekan kerja. Untuk menjembatani pada saat buka lapak sendiri dengan Terralumen di Jakarta, dan kemudian buka juga di Los Angeles, karena saya kira sudah saatnya bendera merah putih bisa dikibarkan di luar juga. Saya perlu depend on timnya juga, seperti ada lead arsitek kami juga yang kalau tidak salah ini hadir, Mbak Teresia Purnomo. Tanpa dukungan dari rekan-rekan sekeliling, ini tidak akan bisa terjadi. Karena itu, selain mencari bentukan suara, tapi juga lean in, maksudnya merangkul dan juga bersama-sama mengerjakan segala hal ini bersama dengan rekanan kita di sekitarnya. Untuk kedepannya, seperti yang tadi sudah disampaikan, personal philosophy di dalam hidup kita akan selalu ada titik-titik di mana kita harus revisit
dan repackage everything yang kita inginkan. Seperti tadi Rizka sampaikan, ada beberapa cycle di dalam kehidupan kita, Mbak Deliana juga sama, tentunya ada hal-hal yang kita pertimbangkan. Tapi yang satu hal yang harus disampaikan sebagai pelaku arsitektur, wanita ataupun tidak, please act now. Jangan tunggu-tunggu, jangan hanya mikir saja, jangan hanya ngomong saja. Itu yang menyebabkan revisit, repackage, don't forget untuk relaunch. Disitulah kita bisa melaksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih responnya Bu Astrid. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga tadi untuk Ibu Daliana, saya persilakan Bu. Ya baik, terima kasih Mbak. Terima kasih atas pertanyaan Pak Ida Bagus Trisna. Sebenarnya kalau nggak ketemu orang yang cocok, saya nggak menikah sih Pak. Jadi ini kebetulan aja ada seorang Florian Heinzelman, kalau bukan dia, saya single aja mendingan. Tapi karena kebetulan ketemu, dan kebetulan juga arsitek, dan kebetulan memang ketemunya pas lagi kuliah, dan ada kecocokan personal gitu, terus lanjut. Jadi sebetulnya sempat mempertimbangkan juga apa kita pisah kantor ya. Ada juga yang begitu, suami istri arsitek, masing-masing setelah capek bekerja di biro orang, membuka masing-masing sendiri. Itu juga bisa. Tapi nanti jadinya kita akan bersaing project nih, wah bisa berantem gitu. Atau mengambil segmen yang berbeda, misalnya satu arsitektur, satu interior, kita juga nggak mau seperti itu. Jadi bagaimana kalau kita belajar bekerja sama, berkolaborasi, dan akhirnya menjadi komplementer. Jadi dengan itu menjadi bisa mencapai tujuan bersama-sama, menghemat waktu jadinya juga, karena saling membantu, karena dua orang lebih ringan daripada satu orang. Nah, tapi ini suatu kejadian kebetulan saja, kalau nggak bertemu Florian ya itu tidak akan terjadi juga. Kemudian untuk mengatur waktu ini, saya perlu banyak belajar dari Ibu Astrid. Karena saya kan beliau kan profesionalismenya 4 institusi tuh lebih, saya cuma 1. Jadi kalau menanyakan soal mengatur waktu, saya harus banyak belajar dari Bu Astrid, Mbak Rizka. Ini sulit sekali mengatur waktu. Tapi memang betul Pak Ida, kata kuncinya adalah mengatur waktu. Karena untuk orang yang maunya banyak harus bisa membagi waktu dengan baik. Jadi kalau mau punya karir juga, ngambil proyek di tempat lain juga, sambil ngajar juga, terus sambil punya anak juga, itu mesti ya bisa ngatur waktu. Tapi kalau untuk urusan rumah tangga itu kita 50-50, Pak. Jadi kalau yang satu nyuci, yang satu harus masak, dan ganti-gantian, begitu. Jadi saling mengingatkan. Tapi capeknya sih, Pak, kalau sama-sama arsitek yang ambisius, itu seperti rasanya seperti balapan lari gitu setiap hari. Jadi justru sebenarnya saling memotivasi, tapi dengan cara yang, wah kadang-kadang capek nih, capek gitu, tapi nggak mau ketinggalan dari pasangannya gitu. Jadi mungkin itu sebetulnya baik memotivasi, tapi kami juga mesti hati-hati supaya jangan kecapean saling balapan. Tapi baik juga nih Pak, kalau misalnya IAI buka biro jodoh sesama arsitek berlisensi, karena memang arsitek mengerti arsitek gitu sih Pak, kecuali dapat klien ya, atau kalau memang ada juga profesi lain tapi sudah di brainwash secara arsitektur, itu baru cocok deh sama arsitek, karena kita tuh cara pikirnya memang agak langka ya Pak ya, agak beda gitu, agak banyak maunya dan pilih-pilih, jadi susah sih kalau dapat pasangan yang nggak mengerti arsitek begitu Pak. Ya, terima kasih banyak. Semoga meramaikan diskusi. Baik, terima kasih Bu Daliana. Yang saya highlight tadi tuh beneran tuh mesti buka biro jodoh ya. Ibu baru nyebut itu, ruangan sini langsung rame nih. Untuk menyatakan betapa tepatnya itu ya. Maaf, hanya bercanda saja, bercanda. Tapi buat kami ada ininya ya, ada sisi betulnya juga, karena mungkin kita juga dari dunia pendidikan itu sudah dibentuk sedemikian rupa gitu dari proses pendidikan arsitektur, jadi punya karakter yang agak berbeda mungkin dari perempuan pada umumnya gitu, sehingga tidak semudah itu kadang-kadang menemukan pasangan.
Oke, jadi itu yang saya highlight tadi, memang menemukan jati diri, kemudian mendapat support dari lingkungan, ada dari keluarga tadi yang disampaikan Bu Astrid, kemudian rekan-rekan kerja yang tepat dalam membangun teamwork-nya, kemudian mengatur waktu, ya ini PR banget, benar-benar banget ya, kalau maunya banyak, memang mengatur waktu itu mesti serius gitu dan agak disiplin. Itu yang pertanyaan dari penanya pertama sudah dijawab oleh kedua narasumber kita. Masih ada lagi mungkin? Oke, masih ada ya. Gitu, kita tunggu dulu. Saya masih menunggu yang menyampaikan pertanyaan secara langsung. Yang malu-malu bisa raise hand nanti. Bisa dibuka audionya dan menyampaikan secara langsung. Momennya keren banget nih hari ini. Mungkin mau curhat mungkin? Oh enggak ya. Ini kebiasaan perempuan ya. Siapa tahu ada yang mau disampaikan. Atau dari bapak-bapak peserta juga dipersilakan kalau ada pertanyaan silakan raise hand. Kemudian pertanyaan kedua. Ini sudah tampil di layar. Pertanyaan dari Saudari Dinda. Saya ingin bertanya kepada Ibu Daliana, ketika memutuskan untuk membangun perusahaan sendiri, kendala apa yang paling dirasakan? Menurut Ibu, hal-hal penting apa saja yang harus dipersiapkan sebelum membangun perusahaan arsitektur sendiri, terutama untuk arsitek perempuan? Terima kasih. Silakan Bu Daliana untuk responnya. Baik, mungkin sedikit menanggapi Mbak Dinda. Sebetulnya finansial sih Mbak, itu yang paling masalah. Karena saya mendengar dari beberapa teman begitu, kalau baru mau buka kantor, ya sudah banting harga saja, jadi berikan fee yang murah. Sebetulnya saya tidak setuju itu, karena menurut saya profesi itu perlu dihargai sedemikian sehingga kita bisa bertanggung jawab dengan meng-hire orang yang baik, dengan gaji yang cukup, running kantor yang baik, sehingga bisa menyelesaikan tugas dengan sempurna. Kalau dibayarnya fee-nya murah ya, itu kan sulit. Dan itu juga yang diperjuangkan oleh IAI kan ya, supaya fee kita bisa profesional. Maka dari itu, sebenarnya untuk yang baru mulai bekerja mandiri, dan kemudian menerima proyek dari klien, tapi tetap harus memberi fee yang tinggi, lalu kan ditawar. Itulah menurut saya masih permasalahan yang untuk sebetulnya untuk semua profesi ya, tidak hanya arsitek saja. Namun memang kami membuat company itu di Belanda. Jadi kami nggak mulai di Indonesia nih. Di Belanda itu ada banyak funding buat startup, buat starter arsitek. Jadi dengan konsep saja yang dinilai cukup baik, kita bisa mendapatkan pendanaan untuk starting a project begitu. Disitulah kami berani membuka company di Belanda, sambil juga waktu itu kami masih bekerja di universitas yang juga dengan relax mengizinkan kami untuk membuka company sendiri. Jadi ada beberapa safety ada pelampung-pelampung yang kami siapkan sebelum menceburkan diri ke kolam dingin. Karena memang adalah penting gitu kalau mau membuka usaha sendiri, itu baik sekali dan sangat dianjurkan. Namun memang ada berbagai resikonya. Dan untuk itu lebih baik kalau memang juga punya ada kaki di akademik sehingga ada pemasukan yang dari universitas misalnya ya, kalau memungkinkan. Atau part-time di mana begitu sambil membuka baru, itu sampai suatu level tertentu merasa siap untuk dilepas, jadi bisa full untuk kantor sendiri. Kalau saya dan Florian juga, kita strateginya demikian. Kalau untuk arsitek perempuan, tidak ada masalah membuka perusahaan arsitektur di Indonesia. Jadi menurut saya Indonesia cukup cukup very, itu kok sangat welcoming untuk siapapun yang mau membuka biro sendiri. Dan juga untuk interaksi dengan klien, itu menurut saya personality dibandingkan gender. Jadi laki perempuan itu asal kita bisa bernegosiasi dan bisa membuktikan yang tadi Mbak Astrid sebutkan, otentisitas kita, kenapa mereka meng-hire kita dan kenapa harus kita yang mendapatkan proyek itu, dan itu bisa dinegosiasi. Jadi kita bisa negosiasi supaya desain sesuai yang terbaik, karena kita kan sebagai arsitek juga melayani masyarakat. Itulah, jadi tidak hanya mencari uang secara komersial, tapi
kita harus melayani masyarakat, desain yang baik, sustainability dan lain-lain, itu satu paket kenapa kita menjadi arsitek. Jadi berat sekali sih tugas arsitek jadinya. Dan selain itu juga harus punya safety di finance juga. Tapi awal-awal memang siap-siap itu sih untuk ada rugi-rugi sedikit, karena untuk semua usaha juga seperti itu. Ya, begitulah. Arsitektur bukan banking atau bukan jual asuransi. Jadi kita tidak mengejar profit sebanyak-banyaknya. Mungkin demikian, Mbak Dinda. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu Daliana. Memang ini dari level yang di Indonesia pun, yang kecil-kecil pun, ini safety ini perlu dipikirkan banget ya. Risiko untuk membuka usaha secara mandiri, baik arsitek perempuan ataupun laki-laki, sebenarnya risikonya sama saja. Jatuh bangun di awal itu, saya sharing dari teman-teman juga mendengar, memang harus ada apa istilahnya, asuransinya ya, bukan asuransi dalam bentuk asuransi, tetapi ketika terjadi worst case skenario-nya itu apa nih untuk melambungkan kembali. Mungkin itu yang pernah saya dengar dari sharing teman-teman. Kemudian di chat room ini ada pertanyaan dari Bu Doti. Mohon izin share screen-nya di YouTube. Ini kehormatan sekali nih, Bu Doti adalah Ketua IAI Jakarta, salah satu tokoh perempuan arsitek Indonesia. Mungkin Ibu Doti berkenan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung, Bu? Atau sedang ada kesibukan yang lain? Voice-nya aja boleh deh, Bu, ngilangin kangen. Sebentar, jangan-jangan Bu Dati sudah balik ke kesibukannya beliau. Sebentar, saya cek dulu di... Selamat siang. Ah, ya. Hai, Bali. Ya, ya. Ya, silakan, Bu, disampaikan secara langsung. Ya, terima kasih untuk Yayi Bali, ini acara menarik sekali, dan kita dapat bertemu dengan wanita-wanita yang super nih, Bu Rizka, Bu Daliana, Bu Astrid. Ya, ada pertanyaan saya sih mungkin lebih ke policy making ya. Kalau di Indonesia sebetulnya policy making wanita itu apalagi untuk bidang kita itu mungkin sangat jarang ya. Banyak challenge-nya terutama di birokrasi. Saya mungkin perlu ingin mendengarkan ceritanya dari Bu Astrid sedikit tentang itu, terkait hal itu. Itu ya. Mungkin dari saya itu aja ya. Ya, terima kasih semuanya ya. Ya, terima kasih Bu Doti sudah hadir, sudah mendukung menjadi partisipan di acara kami. Untuk Bu Astrid dipersilakan, Bu, untuk memberi jawabannya. Iya, terima kasih Mbak Doti. Semoga baik-baik. Senang sekali bisa bareng lagi kumpul-kumpul dan diskusi. Pertanyaannya bagus sekali karena sebagai praktisi dan bidangnya yang teknologi dan malah green infrastructure tuh saya banget. Air, urban water tuh saya banget gitu. Jadi kota sebagus apa kalau aspek airnya itu nggak dibenahi, nilainya rendah di mata saya. Sama seperti masuk ke resort tapi water treatment dan manajemennya tidak sesuai dengan yang seharusnya di zaman sekarang ya. Nah untuk itu karena gemesnya terhadap berbagai hal yang sebenarnya bisa dilakukan percepatan berdasarkan basis insentif apabila kebijakan publiknya itu lebih atraktif untuk kita semua melakukannya, nggak cuma di pojok sendirian saja tapi bisa lebih masif dan bersama-sama. Nah itu yang saya harapkan bisa dilakukan selain di Amerika. Sebagai kenapa semua orang bilangnya ngapain ke Amerika ngerjain terus pulang kampung, kalau buat saya di Amerika pembelajarannya adalah mereka banyak melakukan kesalahan. Jadi kita bisa banyak belajar dari kesalahan tersebut agar bisa lebih baik. Nah pada saat di Indonesia ada berbagai pihak yang mendekati dan approach untuk aspek-aspek tertentu kebijakan publik. Tetapi seperti bisa dilihat di tadi disampaikan Bu Meda, saya tidak pernah kemudian dalam posisi apapun dengan kota apapun di Indonesia. Terus terang secara publik, saya bisa sampaikan bahwa ada dua aspek. Nomor satu, sebagai policy maker, saya bisa sampaikan karena dari aspek finansial, legalitas,
good governance sampai dengan tentunya design saya sudah hadapi di level dan skala yang berbagai. Tetapi ada dua hal yang jadi turning me off. Nomor satu adalah ujung-ujungnya hanya digunakan sebagai trofi. CV-nya saya digunakan untuk melajukan berbagai hal yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, sebenarnya banyak pihak itu tidak terlalu, mereka menginginkan perubahan, tetapi tidak berkeinginan untuk benar-benar melakukan perubahan yang seharusnya. Karena melakukan perubahan itu mengharuskan kita untuk juga cleaning up your act, dan melakukan berbagai hal yang tidak mudah. Nah, dengan demikian, tantangannya kalau dari aspek sebagai wanita, itu juga saya belum sampaikan di sini, satu pertama kali titik baliknya saya adalah karena waktu saya muda banget, untuk melakukan kegiatan itu untuk bergerak ke berbagai pelosok, saat itu saya tidak boleh sendiri, harus dampingi dari company-nya. Terus yang kedua, advertising itu masih menyebutkan mencari X, umur Z, gendernya juga disebutkan, wanita atau pria itu masih ada. Dan dengan demikian sebagai policy maker itu sesuatu yang terus-menerus menjadi glassy ceiling yang susah ditembus di Indonesia. Dan satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah ujung-ujungnya adalah buka lapak sendiri, yaitu melalui Teralumen, dan menggunakan itu sebagai corong outreach terhadap kebijakan publik dan sebagai policy advisor dari itu, dibandingkan dengan saya bergabung dengan platform beliau-beliau yang memintakan saya untuk bersama-sama dengan mereka. Karena yang saya bayangkan adalah bukan stage-nya yang diinginkan. Saya tidak perlu stage-nya, yang diperlukan adalah hasilnya dan proses diinginkan. Jadi tidak perlu berada di stage, kalau kita bisa melakukan perubahan dari belakang layar, why not? Akhirnya demikian yang bisa dilakukan. Kalau berbagai rekan-rekan di sini di Bali, dengan dukungan rekan-rekan pria, dengan rekan wanitanya, kita bisa bareng-bareng mengerjakan sesuatu, sama-sama, kalau semuanya tepuk tangan, glaringly, I'm sure we can make a difference. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Astrid. Untuk pertanyaan berikutnya, sebentar saya cek apa ada. Nah, ini untuk, ya, sebentar. Oke, untuk di kolom chat ini pertanyaannya mungkin bukan pertanyaan ya, lebih kepada apresiasi. Jadi dari Ibu Sudah Nurjani, ini rekan saya ini. Terima kasih kepada IAI Bali telah menyelenggarakan webinar yang sangat menarik tentang emansipasi wanita dengan narasumber yang luar biasa, sangat inspiratif bagi kami. Oh, pertanyaannya adalah seperti apa strategi manajemen yang diterapkan agar kita arsitek perempuan tetap bisa eksis di dunia kerja, karena sebagai perempuan banyak tantangan, tidak hanya di dunia keluarga tapi juga dalam pandangan masyarakat luas, yang mungkin ini sempat disinggung oleh Bu Rizka juga tadi ya, personal isunya mungkin dari keluarga. Kami di Bali juga isu keluarga ini cukup membawa pengaruh gitu ketika melakukan aktualisasi diri. Saya mohon nanti tanggapannya kepada ketiga narasumber untuk memberi beberapa tanggapan untuk pertanyaan ini. Mungkin saya mulai dari Bu Rizka yang dari tadi belum mendapat kesempatan untuk merespon. Saya persilakan Bu Rizka. Oke, gimana strategi manajemen yang diterapkannya? Sebenarnya ya it takes nggak cuma wanitanya aja yang buat membuat environment buat perempuannya untuk terus maju kan. Jadi butuh dukungan dari circle of family, friends, husband, partner juga gitu. Kalau misalnya saya sendiri sih, suami saya dan saya memegang prinsip equality itu juga.
dan dia juga banyak membantu di saat saya lembur-lembur atau ada deadline yang gila-gilaan. Dia membantu saya untuk melakukan pekerjaan yang ada di rumah untuk get things done gitu, atau running errands yang harus dikerjakan, belanja kayak apalah gitu, masak gitu. Jadi butuh dukungan dari semua pihak. Saya sih nggak punya anak, jadi itu mungkin juga makes it easier gitu kalau dibanding mungkin dengan Mbak Astrid atau Daliana gitu ya. Tapi ya meskipun demikian tetap dibutuhkan teman-teman support, teman partner terutama gitu, juga kantor sendiri untuk equality itu, untuk terus mendukung wanita untuk maju. Oke, terima kasih Bu Rizka. Yang berikutnya mungkin tanggapan dari Bu Daliana, saya persilakan Bu. Ya, baik. Makasih dari Suda Nurjani. Menurut saya continuity itu penting. Jadi itu biasanya yang menyebabkan wanita kalau sempat berhenti, kemudian nanti jump back-nya susah di karir. Dan itu tidak terjadi pada arsitek saja, tapi juga pada disiplin lain. Jadi menurut saya, karena ada life cycle tertentu yang tadi dipaparkan Mbak Rizka, misalnya menikah punya anak, ini jangan mengganggu karir kalau bisa. Jadi diatur sedemikian rupa sehingga ada fasilitas tertentu yang bisa membantu. Kalau di Indonesia, keluarga hebat, keluarga, orang tua, kakak, itu bisa dimanfaatkan, manfaatkan fasilitas keluarga. Kalau di Belanda, waktu itu ada daycare. Di negara Eropa, daycare banyak subsidinya. Jadi di situ kami manfaatkan itu. Karena punya anak ngambil waktu sih memang, ngambil energi waktu, dan itu secara fisik melelahkan. Tapi juga rewarding juga. Maka dari itu, bagi yang ingin punya anak, tidak akan mengganggu karir kalau bisa di-manage dengan baik. Jadi jangan bahwa dipercaya bahwa kita harus menjaga anak selama full time, itu nggak perlu, anaknya juga nggak mau kok dijagain kita full time. Mereka lebih suka kalau bisa bergaul dengan anak lain, dan itu mungkin di daycare atau di bantu orang tua bertemu dengan anak-anak yang lain. Jadi maksudnya kakek neneknya atau om tantenya gitu, itu keluarga bisa berfungsi dengan bantu-membantu seperti itu. Dan itu keindahan di Indonesia sebetulnya, bahwa nggak perlu daycare karena ada keluarga. Dan kalau mau pakai nanny atau pembantu juga nggak apa-apa gitu. Saya waktu itu dijaga pembantu gitu, nggak apa-apa kok keluarnya, nggak ada bedanya juga sama anak yang dijagain full time sama mamahnya gitu. Papanya juga harus ngejagain karena supaya ada koneksi antara antar batin, ada bonding begitu ya. Jadi ini sebenarnya kenapa jadi ngomongin anak, karena inilah suatu tantangan sebetulnya yang membuat kontinuitas karir yang sudah dibangun sejak awal gitu ya, terus menikah, terus ini biasanya wanita putus di situ. Dan untuk kembalinya lagi itu sulit biasanya, karena tidak mau mulai dari nol lagi, kan mulainya pengennya karena usia mungkin pengen mulai agak middle atau senior, tapi tidak bisa karena terputus. Nah itu menurut saya jangan sampai terputus, karir apapun itu dilanjutkan terus dan diatur strategi supaya bisa memanage waktu dengan baik. Begitu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang ketiga dari tanggapan dari Bu Astrid, saya persilakan Bu. Iya, terima kasih. Pertanyaannya, saya setuju dengan Daliana, konsistensi dan continuity itu penting sekali. Walaupun bisa diukur semaju apa dan semundur apa posisinya ya, terkait beban yang harus diambil atau ditangani. Terkait kehidupan keluarga juga bentuknya banyak bedanya juga. Sebagai contoh, saya malah adopsi anak sebagai single parent. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa gitu kan, udah punya kehidupan sendiri yang bisa dilakukan, dalam tanda kutip ngapain. Tetapi malah in a way, experience itu dan experience selanjutnya membangun keluarga kembali
menyebabkan anak tersebut dan pasangan kita juga resilient terhadap yang kita inginkan. Anak saya berumur 7 tahun, sekarang dia selalu dibawa ke meeting. Siapapun yang ingin meeting sama saya, klien pun sudah tahu bahwa saya arki mom, architect mom, dan biasanya bawa anak karena kebetulan nggak ada nanny dan biasanya selalu dibawa. Itu menyebabkan kita secara keseluruhan sistem keluarganya lebih resilient. Dan juga pada saat ngambil sesudah pekerjaan di sini sana, ambil kesempatan untuk S3, pasangan saya bilangnya kalau dia lagi kebanyakan tenaga mau pergi ke mall, kalau Astrid kebanyakan tenaga ambil S3. That's one way to do it. Tapi maksudnya adalah kadang kali kita juga memanage hal itu harus disertai dengan sebuah sistem yang membantu kita untuk terorganize. Karena ambil S3 itu bukan karena teorinya kebanyakan tenaga juga, tapi karena di dalam aspek S3 tersebut, segala hal yang saya pikirkan di dunia komersil, jadi ada sparing partnernya, dan bisa dibuatkan babnya lah kira-kira. Dan dituangkan menjadi sesuatu yang seperti yang Daliana sampaikan, ada show archetype, sesuatu yang menjadi tipologi. Yang kalau PR saya yang utama adalah bagaimana climate change itu solusinya sebenarnya bukan masalah kekurangan dana atau kekurangan teknologi, tapi culture di dalam community kita sendiri yang menyebabkan tidak bisa dilakukan percepatan. Jadi climate culture urbanism itu menjadi sesuatu yang ingin dibangun untuk bisa dilakukan. Nah, si pengorganisasian itu, tool seperti itu sangat membantu, bisa seperti pertanyaannya tadi, untuk wanita bisa eksis. Karena saya terus terang tidak menggunakan gender card untuk melakukan berbagai kegiatan apapun, karena saya kekeh sumekeh lah, itu istilahnya everything is based on otak dan integritas kita. Tapi tentunya saya pahami bahwa ada sensitivitas dari sebagai wanita untuk bisa melakukan sebuah kegiatan yang unik, apalagi kalau di dunia di luar negeri aspek diversifikasi itu diharuskan, bukan hanya didorong. Jadi mungkin demikian yang bisa membantu hal-hal sistem-sistem yang tadi juga disampaikan oleh Delana dan Rizka yang kelihatan menjadi akseleran terhadap sesuatu yang orang seperti saya dari Bandung gak pernah kemana-mana, bisa jadi kemana-mana, tapi dalam rangka bukan jalan-jalan aja, tapi selalu ada agenda untuk melakukan sesuatu dan berkarya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Astrid. Kita jadi dapat satu istilah baru gitu, archimam gitu. Saya berasa banget gitu, kebetulan saya anaknya 3 nih. Jadi ngatur waktu itu PR banget. Luar biasa. Iya, itu PR banget itu. Jadi rentang dari 11 tahun sampai 4 tahun. MC kita hari ini 4 anaknya Bu Daliana. Jadi kami ini struggling untuk pekerjaan, keluarga juga perlu pemikiran terstruktur juga gitu untuk ngatur hari-hari kami. Nah, jadi dapat istilah baru nih, Archie Mom gitu. Keren juga nih, mungkin stiker nanti gitu, pasang di belakang mobil. Oke, jadi terima kasih untuk responnya untuk pertanyaan yang tadi. Kita sebenarnya dibatasi waktu, tapi masih mau memberi satu kesempatan lagi. Kalau masih ada yang mau menyampaikan untuk secara langsung, mungkin harapan saya biar disampaikan secara langsung pertanyaannya. Saya persilakan kalau masih ada, silakan raise hand. Jadi nanti saya persilakan untuk buka audionya dan menyampaikan secara langsung. Wah, ada Ibu Ibnul Fitria. Ya, ini nanti mesti foto bareng nih sama Bu Rizka ya. Nanti diusahakan dekat gitu posisinya di layar, langsung di screenshot ya. Oke, Ibnul, silakan disampaikan pertanyaannya secara langsung. Terima kasih Mbak Meida. Aduh, belum ibu-ibu kan dipanggil ibu sih. Terima kasih kepada pembicara wanita-wanita yang sangat keren, Mbak Rizka, Bu Daliana, dan Ibu Astrid. Sebenarnya sih pertanyaannya simple aja.
kan kadang-kadang wanita tuh kadang ada semangatnya, ada enggaknya gitu untuk melakukan sesuatu, apalagi ketika PMS ya. Dan semua wanita merasakan itu. Nah, pertanyaannya apa sih yang membuat Mbak Rizka, Bu Deliana, sama Ibu Astrid itu selalu semangat untuk berkarya sampai saat ini? Itu aja sih. Sama, ada lagi Mbak, sorry. Ada lagi tadi sebenarnya yang pertanyaan yang kedua ini sudah dijawab sama Ibu Astrid, perbedaan bekerja di mana namanya di Indonesia dan di luar negeri ini mungkin pertanyaan buat Mbak Rizka sama Bu Deliana ya, karena Bu Astrid tadi sudah menjawab yang terkait hal ini. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, jadi manggil Ibu, manggil Kakak aja deh. Oke, baik, itu tadi pertanyaannya. Saya persilahkan untuk narasumber untuk merespon. Mungkin Bu Rizka penutup aja nanti. Jadi saya ke Bu Deliana pertama. Silakan Bu. Oh ya, baik. Ya Mbak Idnul nih, kita sebagai arsitek, saya merasa happy sekali ya dengan profesi ini. Ini luar biasa, hobi juga, profesi juga dibayar lagi gitu. Jadi capek ya, kerjanya capek, tapi rewarding sekali profesi ini. Jadi saya nggak mau yang lain, harus jadi arsitek. Bisa kadang-kadang membantu perubahan di masyarakat dan di lingkungan. Dan itu menurut saya rewarding sekali gitu, kalau bisa menyampaikan ekspresi desain gitu ya, kita terhadap lingkungan. Jadi ya, karena pekerjaan adalah hobi, ini nggak ada duanya gitu. Kalau kerja di bank, pulang capek baru hobinya dimulai. Kita 24 jam ngerjain hobi, capek juga tapi bahagia, begitu Mbak. Baik, terima kasih Bu Deliana. Bu Astrid, kalau ada yang mau direspon dari Rizka, dari pertanyaannya Ibu. Izin Bu, posisi audionya masih mute. Oh iya, maaf. Sampai berpikir sembari ingin menyampaikan sesuatu yang sebenarnya secara personal, karena ini juga passion ya. Tapi juga saya bisa sampaikan melelahkan juga, tadi sampaikan Deliana juga sampaikan ini kayak kejar-kejaran dan lainnya. Ada hari-harinya saya pengen di bawah selimut, intinya udah nggak bisa gerak, udah beyond pegel. Pegelnya udah bukan pegel badan lagi, udah pegel otak gitu. Terutama kan melalui pandemi babak belur juga ya, karena klien-klien minimum, at least klien-klien saya banyak yang babak belur, jadi sayanya kena babak belur juga. Dengan demikian, banyak hari-hari saya juga harus mencari inspirasi, dan saya sangat beruntung bahwa keluarga saya, anak saya dan pasangan saya itu sumber inspirasi untuk saya, karena walaupun skalanya kecil atau apapun itu menjadi pendorong saya untuk bergerak dan melakukan sesuatu. Dan memang mungkin naturally saya agak million ideas a minute juga orangnya, tetapi sangat disiplin untuk memastikan ide di kepala itu bisa dijadikan bagian dari program. Jadi bukan cuma one off aja. Nah mungkin itu sih. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga stamina dengan bukan hanya baca dan menggali hal-hal tentang arsitektur. Please baca dan menggali hal-hal yang non-arsitektur. Karena disitulah kita bisa lebih dekat dan relevan dengan dunia yang kita service gitu in a way. Jadinya kalau kita bisa ngobrol tentang filosofi, tentang ngomongin tentang hal-hal terakhir tentang Bitcoin atau apapun gitu yang bentuknya yang membentuk segala hal yang menjadi driver perubahan dan juga yang mewarnai pergerakan terkait pasar gitu. Karena ujung-ujungnya kan kita sebagai arsitek tahu dari konsepsi sampai membangun tuh bisa 3 tahun plus gitu. Bisa-bisa kita udah kadaluarsa duluan. Dan dengan demikian agar kita bisa berteman dengan profesi lainnya, itu menjadi sebuah sumber dan kebetulan itu menjadi inspirasi saya. Jadi saya terus terang, ya kumpulan koleksi buku arsitekturnya juga ada, tapi bacaan saya sehari-hari bukan itu lagi. Itu hal-hal yang malah cultural oriented yang saya cari. Baik,
Baik, terima kasih Bu Astrid. Jadi harus tetap update ya, walaupun sudah banyak kesibukan, kemudian fokusnya ada di arsitektur, tetapi update di bidang-bidang berbeda itu juga perlu. Nah, ini untuk yang terakhir, kalau tidak ada pertanyaan yang lain muncul, dari Bu Rizka nih yang akan menanggapi. Silakan Bu Rizka. Oke, yang itu ya, gimana terus semangat? Sebenarnya nggak perlu terus semangat sih. Karena ya alami ya, terutama di masa pandemi ini juga banyak kita dengar cerita-cerita burnout gitu. Orang-orang pada burnout. Dan it's okay to not be okay. Jadi sesekali take a break, refresh, spa, apalah gitu, makan enak buat recharge. Terus come back fresh dan kerja lagi. Karena seperti kata Mbak Daliana sama Mbak Astrid, ini kerja yang driven by passion. Selama kita masih suka sama kerjaan kita, selama kita masih passionate, kita bisa bangkit lagi, semangat lagi, dan kerjain proses ini lagi. Gitu. Ya, gitu aja sih dari saya. Ya, mungkin ada satu tadi yang disampaikan Ibnul mengenai suasana kerja gitu ya, karena Singapura ini kan cukup dekat dari Indonesia, dan saya juga pernah dengar cerita kalau banyak rekan-rekan yang lulusan ITB itu bekerjanya juga di Singapura gitu. Ada bedanya nggak ya ketika kalau Bu Rizka kan tadinya di Urban itu, kemudian di PSUD, kemudian baru ke Singapura. Culture shock-nya yang paling besar itu apa sih? Apa di situ work ethic-nya, santainya, atau gimana gitu? Jadi kalau di Indonesia itu biasanya kita mesti berteman dulu gitu, terus kerja bareng. Tapi kalau misalnya di Singapura nggak mesti gitu. Jadi kadang juga kita kerja bareng, baru orang-orang tuh mikir kita bisa berteman nggak sih kalau udah kerja bareng gitu. Ya, itu fundamental. Ya, jadi orang-orang rata-rata individualis dulu gitu. Ngeguyubnya nggak segitunya dibanding Indonesia. Oke, berarti itu ya. Jadi adaptasi sosialnya ya, sisi individualismenya ini yang mungkin kita harus agak terbiasa gitu. Kalau agak cuek gitu awal-awalnya, tapi tetap berada pada teamwork yang sama. Karena saya lihat hari ini kan narasumbernya ada tiga area gitu ya. Bu Rizka ada di Asia, Bu Astrid ada di Amerika, kemudian Bu Daliana nih staffnya ada di Eropa gitu. Jadi hari ini nih kita melihat dinamikanya ketika global itu dari tiga benua ekspansinya. Kalau dari Bu Daliana ada mau sharing tentang etika kerja atau suasana yang berbeda misalnya dari Eropa, terkait kalau mau beradaptasi berada pada lingkup kerja di Eropa khususnya di bidang arsitektur. Silakan Bu. Oke, Mbak Meida. Sebetulnya orang Indonesia tuh kinerjanya nggak kalah banget kok sama di luar negeri dimanapun berada. Jadi saya tidak merasa perlu bekerja lebih giat gitu dari yang lainnya karena emang udah giat. Emang pada dasarnya, apalagi kalau saya lihat rekan-rekan angkatan saya, angkatan baru-baru dan semua angkatan sebetulnya ya. Saya cinta lulusan ITB sih, walaupun saya bukan dari ITB. Itu enggak pernah enggak bagus dari ITB. Semuanya keren. Tapi juga banyak sekali universitas lain yang bisa menghasilkan banyak sekali, itu tergantung individualnya banget sih ya. Itu bukan sekolahnya sih, individualnya dari dulu emang punya cita-cita, pengen bekerja keras, jadi dimanapun berada, mau di Indonesia, mau di Afrika, mau di Eropa, di Amerika, akan punya niatan dari dalam dirinya, sehingga untuk bersaing itu ya secara alami, ya kita sudah giat gitu, jadi saya tidak merasa bahwa kita tuh lebih malas misalnya dari orang Eropa, itu enggak banget. Ide kita bagus-bagus, kreatif pula ya, karena Nusantara banyak inspirasi yang kita bisa
bawa ke di kemanapun di seluruh dunia. Jadi bangga lah jadi arsitek Indonesia itu. Dan dari selama dari diri kita sendiri ada niatan, bisa juga belajar sendiri. Tadi Bu Astrid bilang jangan lupa membaca, mengikuti diskursus yang sedang berjalan, terutama dari disiplin lain, itu meningkatkan nilai saing kita juga, bahwa kita mengetahui hal-hal lain selain arsitektur yang teknis begitu. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan, dan tidak berarti kita dari Indonesia itu kita nomor dua, enggak, kita nomor satu, dan kita bisa bersaing secara global selalu. Begitu, saudara-saudara. Terima kasih. Mantap, selalu nomor satu. Pokoknya semangatnya dulu ya. Tadi sudah ada perspektif dari Asia, kemudian Bu Daliana di Eropa. Yang terakhir, kalau di Amerika gimana sih Bu Astrid? Saya pengen tahu juga, misalnya starter kita mau masuk satu biro konsultan itu biasanya meniti karirnya itu gimana sih kalau lulusan Indonesia itu biasanya bagaimana dinilai dan diposisikan dalam starter misalnya sebagai junior arsitek misalnya atau apa. Mungkin bisa memberi gambaran Bu Astrid, saya persilakan. Ya baik, intinya sekarang udah hampir universal ya di segala penjuru dunia, tapi kalau bisa disarikan ada beberapa hal yang kalau saya bisa bilang ke my younger self waktu saya masih muda adalah ada dua hal. Kalau dari anggap aja dari kita dari Indonesia yang mencoba masuk ke ranah di Amerika, nomor satu kita harus memperdalam kemampuan storytelling kita. Konten story kita banyak banget di Indonesia tapi diambilin orang. Itu karena kita tidak sebagai arsitek pun tidak memperdalam teknik maupun dimensi-dimensi storytelling yang kita perlukan. Hanya di dalam lingkup kontrak kerja yang diminta. Ada pintu, ada jendela, orang masuk, puter-puter, udah gitu. Ya, tapi ada banyak hal yang bisa dikuliti dan bahkan dibentuk kembali. Yang kedua adalah kalau masuk ke Amerika ataupun di Eropa pun saya percaya itu sama karena saya pernah berkiprah di Paris juga, kemampuan kita menulis struktur dan format dimulai dari apa? Apakah kita mulai latar belakang ke kiri ke kanan atas bawah baru summary di bawah atau dari awal kita udah langsung plek summary this is action oriented, this is what I found, this is what I did, this is my background. Basic seperti itu menjadikan kita komunikator yang lebih baik, seperti tadi saya sampaikan, pernah mengalami sendiri, menjadi the best designer in the big room of office, tapi tidak diberikan platform untuk menjadi jubir, dan jiwanya tidak keluar jadinya. Itu hanya karena saat itu saya ada my own barrier terhadap language, tapi sebenarnya juga, sebagai contoh, my American colleagues juga grammarnya juga nggak bagus-bagus amat gitu kalau dipikir-pikir ini. So kita brief aja, lakukan yang kita perlu lakukan. Tapi pembelajarannya menurut saya itu, kalau kita bisa lebih disiplin terhadap berdalam storytelling, narrative driven, and narrative building. Yang kedua, menulis. Sudah membaca, apapun itu, tuliskan. Dalam bentuk apa, mau bikin puisi, kayak prosa, lagu, kayak apa, terserah. Sebagai arsitek dan pembentuk ruang, kita harus menjiwai user yang di dalam space tersebut. Kita role playing in a way. Kalau membangun hotel, apa kita role playing. Tapi itu harus dilakukan dengan mendalam. Sounded lebih terlalu intens mungkin untuk beberapa yang sekedar tinggal untuk apa melakukan pekerjaan 9-to-5 saja. Tapi that's probably the difference between having a deep passion or not. Baik, terima kasih Bu Astrid, motivasinya juga dari Bu Daliana dan Bu Rizka, sungguh luar biasa hari ini. Saya saja secara pribadi banyak belajar. Memang passion, motivasi, konsistensi itu jadi penting buat kita kaum perempuan ya. Bukan berarti di nomor dua kan, tetapi karena kita sering dianggap nomor dua itu usahanya jadi harus lebih gitu daripada yang mungkin adalah kaum laki-laki begitu. Nah, terima kasih atas paparannya sekali lagi. Hari ini membuktikan bahwa gender itu tidak menjadi batas dalam mengejar cita-cita dan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita.
sebenarnya masih ingin mendengar banyak pengalaman dan pencapaian dari tiga narasumber. Tapi sayangnya kita dibatasi waktu, ini sudah jam makan siang gitu ya, takutnya nanti udah pada lapar atau udah mungkin curi-curi makan siang di balik layar laptopnya. Jadi saya mohon izin untuk membatasi sampai di sini waktu sharing diskusi dan tanya-jawabnya. Saya selaku moderator, mohon maaf kalau tadi ada pernyataan mungkin yang tidak berkenan, baik dari untuk narasumber maupun pada peserta yang lain. Kalau ada pertanyaan juga mungkin tiba-tiba, oh saya baru punya pertanyaan, mohon maaf waktunya sudah habis. Jadi saya kembalikan kepada saudari Ibu MC kita yang cantik. Silakan Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Sangat luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini, paparan dan diskusi yang sangat menarik. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya ya. Kalau Ibu Astrid, Ibu Daliana, dan juga Ibu Rizka bisa, kita pasti bisa. Yuk bisa yuk ya. Suami saya juga kebetulan arsitek, tapi untuk anak-anak saya kok nggak merekomend ya untuk menjadi arsitek. Entah kenapa. Ya, baik, sekali lagi terima kasih sharingnya hari ini Ibu Astrid, Ibu Daliana, dan juga Ibu Rizka. Jangan kapok kalau kita undang lagi ya untuk sharing lagi di IAI Bali. Terima kasih juga moderator Ibu Meda. Baik, rekan-rekan arsitek dan peserta talkshow online yang kami hormati, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share di chatroom. Mohon diisi terlebih dahulu. Dan sebelum saya umumkan siapakah yang beruntung hari ini mendapatkan merchandise dari Jotun dan juga Knauf, saya pengen share juga siapakah orang-orang yang berperan untuk acara pada hari ini. Ya. Oke. Ini dia mereka. Ini Pak Ketua ikut-ikutan aja ya. Ini wanita-wanita yang mempunyai peran untuk acara pada hari ini. Terima kasih semuanya ya panitia ya. Kita semua memang wanita yang hebat. Baik, rekan-rekan arsitek dan juga peserta talkshow online yang saya hormati, sekarang saatnya untuk tahu siapakah yang beruntung hari ini mendapatkan merchandise dari Jotun. Ada tiga buah merchandise dari Jotun. Ini udah terpilih ya untuk tiga pertanyaan terbaik yang dipilih oleh tim Jotun. Yang pertama adalah Gede Arista Gunawan. Yang kedua Imade Widiastra. Yang ketiga Robertus DM Prasetyo. Jadi sekali lagi Gede Arista Gunawan, Imade Widiastra, dan juga Robertus DM Prasetyo. Untuk yang beruntung mendapatkan merchandise dari Knauf, ada Ibnul Fitria dan juga Romi Kusuma. Ibnul Fitria dan juga Romi Kusuma. Jadi ini lima orang yang sudah beruntung pada kesempatan ini. Untuk semua pemenang, mohon mengirimkan alamat dan nomor telepon dikirim ke WhatsApp IAI Bali, karena merchandise akan dikirim langsung ke alamat pemenang masing-masing. Sekali lagi, selamat untuk para pemenang yang sudah beruntung hari ini. Dan baik, rekan-rekan arsitek dan juga peserta talkshow online, dengan demikian berakhir sudah acara pada hari ini. Terima kasih partisipasinya. Terima kasih narasumber Ibu Astrid, Ibu Daliana, Ibu Rizka. Terima kasih semuanya. Moderator Ibu Meda, terima kasih. Dan juga terima kasih untuk Jotun atas supportnya. Terima kasih juga buat Knauf atas supportnya. Terima kasih panitia semuanya yang sangat luar biasa. Dan saya Kompian Widya pamit. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di link absen yang sudah dibagikan di chatroom. Untuk
Ibu Astrid, Ibu Daliana, dan juga Ibu Rizka, nanti ada kontak dari panitia untuk urusan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, silakan live ya. Please.